Oh. Belum. Bisa ada yang ngomong ya, tapi udah mulai ya. Apanya udah ada. Dan Adi cek dulu dan cek sound. Ya. Terima kasih. Dengeran enggak? Iya. Dengeran? Dengeran? Oke, Bos. Kedengeran, Pak Abdi. Kali. Oke.
Tes, tes. Suaranya belum masuk ya? Pak Jaka. Suaranya enggak masuk ya, Dra? Atau hanya dari mic aja? Masuk. Masuk. Semua ini dulu ya di off di handphone selain pada itu ya Pak Adi lagi ya. Tes Pak Adi lagi tes. Assalamualaikum Bu Juli. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Juli. Yogi ya, apa bisa mendengar suara saya Pak? Saya bisa mendengar suara Akhir dan Pak. Apa bisa mendengar suara? Tapi suaranya agak putus-putus ya. Ya, acara akan kita mulai. Ya, tapi kami masih menunggu Pak Dirjen. Acara akan kita mulai. Tapi masih menunggu Pak Dirjen bergabung. Bukan Pak. Pak Subakir Pak. Ya ya. Bukan Pak. Mohon maaf ada kesalahan. Akhir Pak. Ada kesalahan teknis tadinya. Iya, iya. Kami mengirim banding ya, yang di share siapa, itu. Siapa Pak? Harusnya yang ini. Utus Pak Dirjen, tapi sekarang sudah diganti. Yang di share itu harusnya yang utus Pak Dirjen, tapi sekarang sudah diganti. Pak Adi coba tes suaranya Pak Adi. Suaranya tetes Pak Adi. Pak Adi coba tes suaranya Pak Adi. Ya. Suaranya tetes Pak Adi. Ya, sudah. Bagaimana Ibu Bapak? Terima Pak. Atau? Bagus. Okay, bagus Pak. Bos. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Subakir. Selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang siang di Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Yuli, selamat pagi Bu Yuli. Pak pagi, Subakir. Pak Chandra, suaranya kayaknya nggak bagus. Yang siapa? Bu Yuli, posisi di mana nih? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Saya. Sudah lama nggak ketemu ya? Iya nih. Saya ketemu di mana? Di waktu di Lombok, Pak ya? Kayaknya begitu. Udah lama sekali. Saya sering ketemu satu paket itu. Pak Alim, Pak Tatang, sama Pak Irzal. Oh ya, biasa nih ya Pak ya. Itu satu paket itu. Bilangnya saya satu paket. Minta di tes. Pak Subakir di Papua jam berapa nih? Jam 11, Pak. Oh, jam 11. Udah menjelang makan siang ya? Menjelang iya. Makan siang. Aduh. Pas terik-teriknya nih, Pak. Oh. Videonya bisa di-on. Pak Subakir, videonya coba di-on. Thank you.
Namanya selamat pagi Pak Jogi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Di mana posisi ini? Saya di Blitar Pak. Di desa Bangsri namanya Pak. Kecamatan. Iya. Saya sekarang lagi di dalam rumah sih. Pekarangan, kolamnya ada di kurang lebih tinggal 10 meter, 20 meter dari sini. Oke. Ya. Pak Jody itu Blitar ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Oh. Di Blitar Pak Jawa Timur. Oh, Pak Akas masih ada? Pak Akas Lele, Presiden Lele. Presiden Lele. Enggak itu ya? Enggak. Saya enggak begitu Pak ya. Terakhir, enggak. Enggak tahu Pak. Oh. Biasanya. Sana, Pak. Oh gitu Pak. Biasanya di mana Pak beliau apa namanya munculnya Pare Pare Kolamnya. Pare oh Pare nah. Oh Republik Lele apa Republik Lele Pak maksudnya Pak iya yang pembudidaya lele iya kalau yang saya tahu Republik Lele itu kalau yang di Tulungagung Pak Mas Udi.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat bergabung di live webinar dari BBP BAT Sukabumi. Sementara kita saat ini sedang menunggu persiapan dulu ya Bapak dan Ibu, mohon kesabarannya. Pada hari ini, alhamdulillah nanti acara kita akan dibuka oleh Bapak Dirjen. Ya, baik Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di grup Zoom, untuk sementara ini kuota memang masih terbatas ya, bagi yang tidak bisa masuk melalui Zoom, kami persilahkan untuk mengikuti acara kami ini di channel YouTube. Dan untuk nantinya Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan e-sertifikat, jadi tidak usah khawatir ya, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, kedua-duanya bisa mendapatkan e-sertifikat dengan cara terus memantau acara kami dari awal sampai akhir. Nanti di tengah acara kami akan sampaikan link biodata untuk sertifikat. Jadi nanti harap biodatanya diisi, kemudian juga berikan evaluasi juga di situ untuk kami, untuk perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan. Karena ini merupakan webinar pertama dari kami dan merupakan rangkaian dari 5 webinar yang akan kami selenggarakan ya Bapak dan Ibu. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mengikuti webinar dengan judul penerapan teknik biovlog pada ikan air tawar. Kemudian berikutnya nanti akan ada webinar dengan judul penyediaan induk unggul ikan air tawar. Kemudian tips and trick budidaya ikan pengelolaan induk lele. Selanjutnya juga nanti akan ada webinar dengan judul budidaya ikan nila sistem mina padi, peluang dan tantangannya. Dan yang terakhir itu adalah mencetak ikan koi berkualitas kontes. Oke, jadi dukung kami terus di acara webinar ini untuk 4 judul berikutnya. Nanti kami akan infokan kembali untuk waktunya. Untuk yang di Zoom, Bapak dan Ibu yang sudah memiliki mungkin pertanyaan, silahkan nanti pertanyaannya bisa di question and answer. Kemudian yang di YouTube juga bisa bertanya melalui chat ya. Jadi rekan kami ada yang memantau terus di chatnya di YouTube. Silahkan yang mempunyai pertanyaan, ada yang belum dipahami, nanti juga akan terpantau oleh rekan kami. Kemudian Bapak dan Ibu di sini nanti juga kami akan share materi-materinya. Yang linknya juga nanti akan kami sampaikan. Sehingga terus ikuti acara kami dari awal sampai akhir. Supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan dengan narasumber-narasumber yang kompeten. Ini kami punya narasumber nanti adalah Ibu Julie Kasari yang sudah tidak asing di dunia biovlog. Bapak dan Ibu, kemudian juga ada Bapak Adi Sucipto, salah satu prekayasa kami yang memang sudah lama menangani mengenai biovlog ini dan mungkin juga sudah sangat dikenal ya oleh kalangan YouTuber yang selama ini mungkin sudah mengikuti channel YouTube-nya. Di sini bagi Bapak dan Ibu yang mungkin juga pernah mengikuti BIMTEK di balai kami, mungkin masih ada yang harus ditanyakan atau bahkan mungkin Bapak dan Ibu yang memang pada kesempatan ini ingin sekali datang ke balai namun belum bisa kami fasilitasi karena kondisi kita yang belum memungkinkan ya untuk bisa menerima banyak peserta, sehingga kami fasilitasi Bapak dan Ibu melalui acara kami ini.
Walaupun kita tidak bisa bertemu secara offline, tapi kami memfasilitasi untuk bisa bertemu secara online. Foto maskeran. Nang kene jaringane angin nang kono panas. Ya baik Bapak dan Ibu, kita masih menunggu konfirmasi ya dari Pak Dirjen. Mohon kesabarannya, mungkin masih bisa Bapak dan Ibu. Oh ya, karena posisi Pak Dirjen saat ini sedang ada di Pangkalan Bun. Mungkin ada sedikit masalah dengan koneksi ya. Jadi mohon kesabarannya Bapak dan Ibu. Mungkin sambil menyiapkan kudapan-kudapannya ya di rumah ya. Kopi, mungkin tehnya. Supaya lebih semangat untuk mengikuti webinar ini dan bisa mengambil materi yang diberikan oleh para narasumber kami. Thank you.
Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, acara webinar kali ini kita akan awali sambil menunggu koneksi dengan Pak Dirjen, kita akan mulai acara ini. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Bapak dan Ibu, saya Ui Solihah yang akan memandu acara ini. Selamat datang, Wilujeng Sumping. Salam sayang dari kami, dari Kota Sukabumi, untuk para sahabat budidaya yang telah bergabung di webinar ini melalui materi penerapan teknik biovlog pada ikan air tawar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas perkenannya, atas rahmat dan berkahnya, kita masih dapat bertemu, berkumpul walaupun di dalam ruang online ya, melalui webinar ini. Ya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini adalah webinar pertama dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar yang berlokasi di Jalan Selabing Tano nomor 37 Sukabumi. Balai kami merupakan salah satu dari 15 UPT dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telah hadir pada saat ini narasumber-narasumber kami sapa dengan hormat kepada Ibu Juli Ekasari. Beliau adalah dosen dari IPB, kemudian nanti ada Bapak Adi Sucipto. Kemudian kami pun akan memiliki beberapa orang praktisi ya yang sudah melakukan biovlog ini, dan Bapak dan Ibu nanti bisa belajar langsung dari hasil kegiatan Bapak Subakir, yaitu beliau ada di Manokwari Selatan. Kemudian nanti kita juga ada praktisi dari Blitar, itu dengan Bapak Hadianto Jogi Basuki. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, baik yang mengikuti di Zoom maupun di channel YouTube, mari kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini dapat menjadi acara yang bermanfaat, kemudian memberikan berkah terutama bagi masyarakat budidaya di seluruh tanah air. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Balai kami, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Kepada Bapak Insinyur Supriyadi, MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu peserta webinar Bioflog yang saya hormati, kami berinisiatif untuk mendahului acara ini. Kami menunggu konfirmasi dari Pak Dirjen yang akan membuka acara resmi. Yang saya hormati narasumber Ibu Juli Ekasari. Selamat pagi, Bu. Kemudian selamat pagi, Pak. Yang dari timur, Bapak Subakir dari Manokwari Selatan. Selamat siang, Pak Subakir. Kemudian dari tengah Jawa Timur, Pak Yogi dari Blitar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kemudian sebelah saya, tuan rumah, narasumber juga Pak Adi Sucipto. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi, Bapak. Kemudian yang saya hormat juga para kepala balai lingkup DCPB yang sempat hadir di acara webinar ini,
Salam sehat dan kompak selalu. Kemudian para penerima bantuan Bioplok tahun 2020 yang saya banggakan, serta seluruh hadirin peserta webinar Bioplok yang dimuliakan Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara webinar Bioplok ini. Dan ini kami baru pertama kali menyelenggarakan webinar ini. Jadi kalau nanti ada kekurangannya, sebagai yang pertama tentunya kami mohon dimaafkan. Kemudian kami berharap dengan acara ini kisah atau pengalaman penerapan teknologi Bioplok di budidaya air tawar yang sudah mulai dikembangkan mulai tahun 2015 ini bisa disampaikan di forum ini. Mudah-mudahan kupas tuntas teknologi Bioplok pada budidaya air tawar bisa lebih terang lagi setelah webinar ini. Saya kira kami sudah mengundang pakar Bioplok dari IPB, Ibu Julia Ekasari, sudah tidak diragukan lagi karena beliau paham betul tentang filosofi Bioplok. Kemudian berbagi pengalaman tentu dari praktisi Pak Subakir dan Pak Yogi akan memperkaya pengetahuan kita dalam implementasinya di lapangan. Sementara di balai saya kira Pak Adi Sucipto di Bioplok dari saya kira Pak Adi Sucipto sudah cukup dikenal di dunia medsos sebagai pakar dari Bioplok Balai Besar Budi Atar Sukabumi ini. Beberapa hal yang mungkin perlu saya jelaskan di sini bahwa banyak keluh kesah tentang keberhasilan teknologi Bioplok di lapangan. Ada yang dibilang teknologi Bioplok gagal. Ada juga yang bilang teknologi Bioplok menguntungkan dan berbagai kendala-kendala lainnya. Saya kira mungkin memang untuk mencapai hasil yang optimal tentu ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Kalau bantuan-bantuan yang diberikan, saya kira permasalahan utama itu di SDM. Jadi SDM yang menangani Bioplok setidak-tidaknya juga harus menyesuaikan dengan teknologi ini yang memang perlu pengetahuan tentang mikrobiologi, kemudian dinamika air media, kemudian juga input produksi lainnya. Contoh kasus bagaimana kita gagal karena benih yang kurang baik. Karena kalau benihnya sudah kurang baik, teknologi apapun itu menjadi kurang optimal hasilnya. Kemudian juga air sumber yang digunakan juga bervariasi sehingga dinamika medianya juga menjadi variasi. Dan banyak juga Bioplok ini ada mahsab-mahsabnya atau apa, kalau orang bilang aliran-alirannya, yang memang kadang-kadang diperlukan variasi atau modifikasi itu sesuai dengan kondisi lapangan. Ya, saya berharap di forum ini hal-hal tersebut bisa disampaikan. Ada lagi yang paling mendasar lagi adalah masalah suhu. Suhu di tempat Bioplok itu dilaksanakan. Di daerah-daerah dingin akan terjadi kurang optimal, terutama dari sisi waktu pemeliharaan karena memang suhunya untuk metabolismenya menjadi berkurang dibandingkan di suhu-suhu panas. Nah, ini juga menjadi apa? Beberapa catatan saya selama Bioplok ini dikembangkan mulai tahun 2015
sampai 2019. Kepada para calon penerima bioprok, bantuan bioprok di 2020, baik yang dari Balai Sukabumi maupun balai-balai lain, saya kira ini adalah kesempatan pembelajaran sebelum nanti serah terima fisiknya. Sehingga begitu nanti selesai, Bapak dan Ibu penerima bantuan ini bisa dengan cepat mengadopsi cara-cara budidaya ikan bioprok. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa diberikan kelancaran dan tidak ada kendala terutama dari sisi IT-nya ini. Karena memang tersebar luas di daerah-daerah yang terbatas oleh akses telekomunikasi. Kalaupun nanti ada hambatan di masalah teknis, itu bisa disampaikan secara tertulis melalui WA-nya. Dan mudah-mudahan bisa terjawab oleh para narasumber. Selamat berwebinar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Kepala Balai. Tadi sudah disampaikan ya latar belakang acara ini, kemudian harapan-harapannya. Jadi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mengikuti acara ini memang berasal dari berbagai kategori peserta ya. Salah satunya tadi adalah yang sudah pernah mendapatkan bantuan dari balai kami, kemudian yang akan mendapatkan bantuan, kemudian juga mungkin Bapak dan Ibu yang berminat untuk melakukan budidaya dengan teknik bioflok ini, baik yang mungkin baru akan mulai atau yang sudah mulai dan memiliki berbagai permasalahan, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat untuk yang di YouTube, kemudian question and answer nanti untuk yang di Zoom. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan segera memasuki acara inti pada hari ini, yaitu seminar. Nanti akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Bapak Dasu. Bapak Dasu Romana, yaitu salah satu dari prekayasa kami juga. Kemudian nanti ada Ibu Juli Ekasari yang posisi sekarang ada di Bogor ya. Kemudian ahli bioflok kami yaitu Bapak Adi Sucipto. Oke, baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya untuk acara inti saya serahkan kepada Bapak Dasu Romana untuk memandu acara seminar ini. Oke, baik. Pak Dasu, mungkin nanti ya untuk kalau ada koneksi dari Pak Dirjen, mungkin kita akan jeda sebentar untuk mendapatkan arahan dari beliau. Sambil menunggu, karena waktu memang terus berjalan dan Bapak-Ibu juga mungkin sudah tidak sabar untuk mengikuti acara ini, kita akan lanjutkan acaranya. Baik, kepada Pak Dasu, kami silakan, Pak. Terima kasih, Ibu Uis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Para peserta webinar yang kami hormati, pada sesi ini kita akan masuk untuk pemaparan yang akan dilakukan oleh para narasumber. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 4 narasumber yang akan memaparkan tentang pertama adalah Ibu Dr. Juli Ekasari dari Institut Pertanian Bogor, kemudian Bapak Adi Sucipto, prekayasa dari BBPBAT Sukabumi, kemudian ada Pak Subakir
sebagai praktisi untuk budidaya bioplok dari Manokwari Selatan, dan Pak Hadianto Yogi Basuki dari Pokdakan di Blitar. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan pemaparan ini. Yang pertama adalah waktu yang disiapkan oleh panitia kurang lebih 2 jam setengah, di mana 2 jam setengah ini kita akan bagi untuk pemaparan dari narasumber Ibu Juli dan Pak Adi Sucipto masing-masing 40 menit, kemudian dari praktisi masing-masing 15 menit, dan nanti ada untuk menjawab pertanyaan kurang lebih antara 30 sampai 45 menit. Perlu kami jelaskan juga, pertanyaan bisa dikirim lewat chat, sehingga nanti pada sesi yang terakhir itu adalah menjawab pertanyaan. Sekali lagi, dari sekarang mungkin setelah pemaparan itu pertanyaan sudah mulai bisa ditulis. Nanti panitia akan merekap daftar-daftar pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu semua. Baiklah, untuk yang pertama, kajian terkini teknologi bioplok pada budidaya ikan air tawar akan disampaikan oleh Ibu Dr. Juli Ekasari. Saya sedikit membacakan biodata dari Ibu Juli. Ibu Juli lahir di Bogor tanggal 25 Juli 1977. Jadi masih muda ya. Pendidikan S1 di IPB, kemudian S2 dan S3 di Gen University. Tempat tugas di Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Tinggal di IPB. Beliau banyak menulis tentang bioplok. Banyak pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Jadi S2, S3, dia kajiannya selalu tentang bioplok. Baiklah, waktu kami berikan kepada Ibu Juli Ekasari kurang lebih 40 menit untuk memaparkan dengan judul kajian terkini teknologi bioplok pada ikan air tawar. Kepada Ibu Juli dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak atas perkenalannya Pak Dasu. Senang saya disebut masih muda ya. Baik, saya mohon izin untuk men-share bahan presentasi saya. Terima kasih. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Apakah sudah bisa dilihat? Oke, sudah. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang untuk membagi apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya kerjakan selama sekitar 13 tahun belakangan yang terkait dengan teknologi bioflok ini. Kepada Balai Besar Budidaya Air Tawar Sukabumi ya, yang selama ini juga banyak bekerja sama untuk mengembangkan teknologi bioflok ini. Baik, hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan bagaimana perkembangan riset yang telah dilakukan dan perlu dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi bioflok. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Juli Ekasari, saya dari Departemen Budaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Baik, apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah outline-nya, jadi saya akan memperkenalkan apa itu bioflok. Mungkin Bapak-Ibu sebagian besar sudah mengetahui konsepnya seperti apa, saya akan mengulang sedikit, merefresh mengenai konsep bioflok. Kemudian riset apa yang sudah dilakukan dan masih perlu dilakukan, dan terakhir penutup. Baik, apa itu bioflok? Kita lihat.
sebentar. Baik, konsep bioflok atau konsep teknologi bioflok ini sebetulnya sederhana saja, yaitu daur ulang limbah dalam sistem akuakultur. Limbah dari mana? Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini ada yang menunjukkan bagaimana limbah dihasilkan dalam sistem akuakultur. Jadi dalam sistem akuakultur, limbah paling utama asalnya berasal dari pakan. Pakan ini ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan. Pakan yang tidak dimakan ini akan terakumulasi dalam bentuk limbah padatan. Antara pakan yang dimakan, ada yang dicerna, dan ada juga yang tidak dicerna. Pakan yang tidak dicerna ini yang dibuang dalam bentuk proses. Yang selanjutnya akan terakumulasi dalam bentuk... Bu Juli. Ya. Bu Juli. Ya. Dihentikan dulu, Bu. Oh ya, Pak Dirjen sudah masuk, jadi kita mau ada pembukaan secara resmi dulu, Bu. Siap, siap. Oke. Ya, mohon maaf, Bu. Saya tutup dulu ya, Pak. Kepada Su. Saya tutup dulu ya. Oke, silakan, Bu. Ditutup aja dulu. Ya. Baik, mohon maaf karena koneksi kami dengan Pak Dirjen sudah terhubung. Baik, selamat siang Pak Dirjen. Siang. Yang mantul nggak suaranya? Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kami mohon arahan dan juga membuka secara resmi acara webinar ini kepada Bapak Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Bapak Dr. Insinyur Slamet Subiyatno, MSI. Kami silakan, Bapak. Baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf kepada semuanya karena pas kebetulan saya ini sekarang berada di Pangkalan Bun dan tadi baru saja memberikan materi webinar di UNHAS terkait lomba karya ilmiah nasional. Dan juga kami mohon maaf kepada Mbak Juli, ya tadi sempat terputus sebentar, nanti tolong dilanjutkan lagi, tidak apa-apa. Ya, saya hanya menyelani saja, ya karena saya pun nanti jam 10 harus menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan juga kepada para peserta webinar terkait dengan penerapan bioflok ini, ya karena saya melihat ini penting, ya di dalam era membangun kelautan dan perikanan khususnya perikanan budidaya, ya teknologi mikrobiologi ini memegang peranan-peranan yang sangat-sangat penting sekali. Ya. Jadi ini juga harapan kita, ya, teknologi mikrobiologi, bioteknologi, ya ini bisa memicu terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya dan otomatis dengan meningkatnya produksi perikanan budidaya ini banyak masyarakat yang ikut terlibat di sana. Ya, produktivitas ini terus kita kedepankan. Dan tentu saja bukan hanya sekedar produktivitas saja, tapi produktivitas yang berkelanjutan, yaitu keperpihakan kita kepada lingkungan, aspek-aspek ekonomi, dan juga aspek-aspek sosial. Ya, karena di dalam kelanjutan di perikanan budidaya, bukan hanya keberlanjutan secara lingkungannya, tetapi juga berkelanjutan secara ekonominya, secara usahanya. Ya, ini penting, karena kegiatan akuakultur pada hakikatnya adalah kegiatan-kegiatan ekonomi.
Kita tahu bahwa teknologi geoflok ini, ya, ini sangat maju, ya, sangat maju, dan di sana juga ada banyak sekali inovasi-inovasi ataupun kreativitas-kreativitas yang dimunculkan. Ada istilahnya semi geoflok, ada full geoflok, ya, ada mungkin hanya lamat-lamat saja, ya, sepertiga geoflok, ya, atau mungkin geoflok secara parsial. Nah, ini seperti apa? Ya, inilah yang nanti mudah-mudahan bisa terjawab, yang namanya geoflok itu seperti apa. Sampai pernah diperdebatkan di dalam rapat koordinasi dengan Komisi 4 DPR. Ya, itu jangan geoflok itu, karena ini kan bio yang ngevlog, seperti begitu. Jadi ini banyak juga sekarang orang latah, ya, terkait dengan geoflok. Ya, sehingga inilah kewajiban kita sebagai ilmuwan, nanti banyak saya kira dari perguruan tinggi ataupun dari prekayasa, peneliti, ini bisa meluruskan, ya, menjelaskan kepada masyarakat apa sih yang sebenarnya dinamakan geoflok ini. Dan tentu saja apalah itu yang namanya geoflok, ya, kami khususnya di Perikanan Budidaya ini tetap akan kita lakukan dan menjadi satu solusi yang sangat tepat sekali. Ya, karena banyak penggunaan, ya, geoflok ini bukan kepada budidaya nila, ya. Sekarang udang dan juga mungkin merambah kepada komoditas-komoditas yang lain. Ya, jadi ini saya kira kalau geoflok buat kami adalah merupakan satu perangkat, satu senjata, ya, untuk meningkatkan produktivitas, ya, termasuk bagaimana kita menciptakan, ya, air buangannya ini agar bisa termanfaatkan dengan sebaik mungkin, tidak terbuang percuma, ya, karena ini pada hakikatnya juga mikroorganisme masih ada, ya, sehingga kita bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Kreativitas-kreativitas, ya, saja terus kita dorong. Ya, terus kita dukung. Dengan sekarang ada model pemeliharaan sayuran lele di ember, ya. Ini sekarang sedang marak sekali, ya. Pak Supri, saya banyak sekali mendapatkan permintaan-permintaan, ya. Ada yang minta sekian untuk paket. Dan ini tentu saja dengan kegiatan-kegiatan inovasi geoflok ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lain. Sekarang dijual belikan ember plus juga dengan penanaman tanamannya di pinggir, gitu. Ya, jadi sekarang dengan kegiatan-kegiatan ini menciptakan lapangan pekerjaan yang lain juga. Termasuk kegiatan geoflok yang dulu kita jual, sekarang sudah banyak orang menjual belikan plastik terpalnya, berbagai macam plastik terpal, ya, berbagai macam ukuran diameter, ya, berbagai macam model dan lain-lain. Ya, ini itu saja, bukan saja kita sudah fokus geoflok itu buat teknologi meningkatkan produktivitas menjadi bagus, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan pekerja, ya, yang mereka bekerja ke arah sektor-sektor pendukung-pendukung daripada kegiatan geoflok ini. Ya, jadi ini saya kira luar biasa. Terus yang kedua juga, sekarang marak juga berbagai macam model-model probiotik, ya. Jadi ini ada juga yang berbagai macam, saya kira, ya. Tapi ya saya kira nanti para ahli yang akan berbicara. Ya, tentu saja kami dari pemerintah, ya, ini terus melakukan pengawasan, ya, pendataan dan sekaligus pendaftaran terhadap produk-produk probiotik itu agar kita bisa menjamin bahan-bahan produk-produk probiotik, ya, ataupun bahan-bahan yang membuat kegiatan geoflok ini berjalan, ini bisa terstandarisasikan. Ya, jadi sekali lagi, ya, peranan geoflok ini pemerintah terus mendukung, ya, untuk peningkatan produktivitas, ya, peningkatan juga kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan tenaga kerja, ya, dan juga yang lain-lain. Kami mengharapkan jangan berhenti, ya, di dalam satu titik, tapi tolong ini terus lakukan upaya-upaya untuk menggali, ya, untuk mencari model, mencari aktivitas yang lain terkait dengan banyaknya komoditas-komoditas yang kita budidayakan,
dan juga banyaknya lapisan-lapisan masyarakat yang ikut berbudidaya ikan ini, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Harapan kami dari webinar yang dilakukan, khususnya dengan topik Bioflog ini, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, bisa memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat, ya, dan juga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya di dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya, ya, dan juga peningkatan tenaga kerja, ya, dan juga peningkatan perekonomian bangsa kita ini. Saya kira demikian. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka webinar penerapan teknik bioflog pada ikan air tawar dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat webinar. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dirjen. Selamat bertugas kembali, Bapak. Salam dari kami dari Sukabumi. Baik, Pak Desu, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan, ya, pemaparan materi dari Ibu Juli. Kami silakan kembali. Baik, saya sudah bisa meneruskan. Oh, ini Jin, saya undur diri dulu, Pak. Panitia, silakan dilanjut. Makasih. Baik, terima kasih, Pak Dirjen. Iya, Pak. Selamat bertugas. Baik, mohon izin saya lanjutkan. Suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Terdengar. Mantap, luar biasa. Saya izin melanjutkan. Mungkin saya kembali lagi, ya, Pak, mengenai bagaimana limbah nutrien dihasilkan dalam suatu sistem akuakultur ini, karena ini menjadi dasar pengembangan teknologi bioflog. Baik, limbah nutrien dalam sistem akuakultur, terutama untuk sistem semi maupun semi intensif maupun intensif, ini asalnya terutama adalah dari pakan. Pakan ini ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan. Pakan yang tidak dimakan ini akan terbuang ke dalam air dan berkontribusi pada akumulasi limbah padatan. Sementara pakan yang dimakan ada yang dicerna, ada juga yang tidak dicerna. Pakan yang tidak dicerna ini akan dibuang dalam bentuk feses yang kemudian juga akan berkontribusi pada akumulasi limbah padatan. Sementara pakan yang dimakan, yang dicerna, lalu dimanfaatkan, ini ada yang dimanfaatkan untuk metabolisme, untuk maintenance, ada juga yang kemudian diretensi, digunakan untuk pertumbuhan. Nah, yang digunakan untuk pertumbuhan ini bisa kita panen sebagai biomasa panen. Sementara yang digunakan untuk metabolisme, untuk maintenance, ini biasanya menghasilkan by-product atau produk samping, ya, senyawa-senyawa yang tidak dapat dibiarkan di dalam tubuh, ya, dan harus dibuang. Nah, sebagai contoh, yang paling banyak limbah yang paling banyak dihasilkan ini adalah salah satunya adalah dalam bentuk amonia yang merupakan produk dari metabolisme protein. Nah, amonia ini bisa dibuang utamanya dalam bentuk amonia itu sendiri yang dibuang melalui insang, atau bisa juga sebagian kecil dibuang melalui urin. Nah, keduanya akan dibuang ke media pemeliharaan, ke dalam air, dan kemudian terakumulasi dalam bentuk limbah terlarut, yang kemudian ditampilkan juga dengan hasil mineralisasi atau dekomposisi limbah padatan oleh bakteri dekomposer, oleh bakteri-bakteri pengurai, yang kemudian masuk semuanya ini terakumulasi dalam sistem budidaya. Nah, pada sistem yang biasa kita lakukan, misalkan dengan ganti air atau dalam sistem yang standar, maka karena limbah-limbah ini bisa berpeluang untuk menjadi toksik dan mengganggu kelangsungan hidup maupun performa secara umum produksi dari ikan yang kita pelihara, maka kita akan berusaha mengeluarkan limbah ini
dengan cara mengganti air, kan, ya. Ini adalah kita upaya kita mengencerkan toksik tersebut. Nah, sayangnya pada umumnya yang kita lakukan adalah kita sekedar mengganti air, tapi air bekas buangannya ini tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut, ya, sehingga limbah nutrien ini kemudian akan terbuang begitu saja ke lingkungan. Nah, dalam sistem bioflow, yang kita ingin lakukan adalah kita ingin menggunakan limbah nutrien ini secara lebih efisien, sehingga di situ dalam sistem ini kita konversi amonia terutama menjadi biomasa bakteri, terutama bakteri heterotrof. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dengan penambahan, utamanya adalah dengan menyeimbangkan karbon dan nitrogen di dalam air. Karena nitrogen ini sudah ada dari limbah ini, maka yang perlu ditambahkan adalah sumber karbon. Nah, itulah kadang-kadang menjadi salah satu ciri utama dalam sistem bioflow adalah adanya penambahan karbon. Walaupun jumlah dan frekuensinya ini bisa berbeda-beda. Nah, konversi amonia oleh bakteri heterotrof, bakteri yang lain yang juga mungkin ada dalam sistem bioflow, nah ini memungkinkan konsentrasi amonia dalam air menjadi bisa ditekan pada konsentrasi yang rendah. Nah, sementara itu bakteri heterotrof yang terbentuk, nah ini dengan kondisi tertentu dia akan membentuk bioflow, membentuk agregat, tidak hanya terbentuk dari bakteri heterotrof, tetapi juga berbagai mikroorganisme yang ada dalam air. Nah, agregat ini yang kita sebut bioflow selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh ikan yang kita pelihara secara in situ, artinya secara langsung di media pemeliharaan, atau bisa juga kita kumpulkan, kita gunakan sebagai bahan pakan. Nah, sehingga secara keseluruhan di situ terjadi proses daur ulang limbah nutrien pakan yang tadinya terbuang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, dalam sistem bioflow yang ideal secara teori, maka kita bisa memiliki sistem bioflow atau sistem pemeliharaan yang konsentrasi limbah nitrogennya itu rendah. Karena konsentrasi limbah nitrogen, terutama amonianya itu rendah, maka kita tidak perlu melakukan pergantian air, sehingga budidaya dengan sistem ini memerlukan jumlah air yang lebih sedikit daripada sistem yang lain. Kemudian, karena terjadi daur ulang limbah pakan tadi, ya, maka terjadi efisiensi pakan. Yang nitrogen yang berasal dari protein yang tadinya terbuang, ini kita bisa manfaatkan kembali. Nah, dalam perkembangannya, ternyata banyak sekali hasil-hasil penelitian maupun hasil pengamatan yang secara empiris yang menunjukkan bahwa penerapan sistem bioflow ini juga dapat meningkatkan kesehatan organisme yang kita budidayakan. Nah, mengapa demikian? Karena ketika bioflow, ketika ikan atau udang, ya, yang kita pelihara dalam sistem bioflow, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung kalau dia mengkonsumsi bioflow, secara tidak langsung misalkan dia tidak makan tetapi dia terpapar dalam kondisi yang kaya akan mikroba, maka akan ada komponen-komponen mikroba yang termakan, ya, atau yang memang sengaja dimakan, yang kemudian nanti dicerna, dan komponen-komponen mikrobanya ini akan masuk ke dalam tubuh dan dikenali sebagai imunostimulan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah lipopolisakarida, peptidoglikan, ini adalah bagian-bagian dari mikroorganisme yang memang fungsinya adalah sebagai imunostimulan. Nah, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bagaimana efek pemeliharaan dalam sistem bioflow dalam meningkatkan imunitas ikan maupun udang. Nah, selain itu juga ada beberapa respon positif yang lainnya, misalkan dalam meningkatkan kinerja reproduksi, walaupun ini mekanisme aksinya masih kita cari, tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan sistem bioflok pada pemeliharaan induk yang pernah kami coba di kampus itu ada ikan lele dan ikan nila, itu ternyata bisa meningkatkan kinerja reproduksi. Nah, mungkin saya sedikit menyinggung terkait dengan mekanisme pembentukan bioflok. Ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke saya. Bioflok itu seperti apa sih, Bu? Gitu ya. Apakah ini benar dengan bioflok? Nah, ini di tengah ini ada gambar yang menunjukkan bioflok. Ini saya ambil dari kolam udang yang menggunakan sistem bioflok. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, bioflok ini dalam air cenderung kalau air dengan pengadukan, dia akan berada dalam kolom air. Nah, kalau kita biarkan, maka dia lama-lama akan mengendap dan airnya nanti akan menjadi bening. Nah, kalau kita ambil yang gumpalan-gumpalan yang ini, kemudian kita amati di bawah mikroskop, kita akan melihat seperti ini. Ya, jadi seperti gumpalan, warnanya bisa macam-macam. Nah, karena saya menggunakan molase di sini, sehingga warnanya kecoklatan. Kalau kita menggunakan sumber karbon yang lain, warnanya bisa lebih terang. Atau bisa juga hijau misalkan, ya, ini tergantung pada berbagai faktor. Nah, kok bisa bakteri membentuk bioflok? Mekanismenya terutama adalah dua. Yang pertama adalah interaksi antar permukaan sel mikroba. Nah, sel-sel bakteri ini bersatu karena situasi, ya. Jadi karena muatan listrik pada permukaan sel. Nah, sehingga mereka ada di sini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ya, ada muatan positif. Nah, adanya muatan ini membuat sel-sel bakteri dapat bersatu. Ya, kemudian yang kedua adalah dengan mekanisme komunikasi antar sel bakteri, atau istilah kerennya kita sebut dengan quorum sensing. Nah, jadi bakteri itu, Bapak Ibu, ternyata bisa berkomunikasi satu sama lain, ya. Kalau mereka ingin, mereka punya tujuan yang sama, mereka akan berkomunikasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Biasanya ketika ada stresor, misalkan ketika ada pemangsa, ataupun ketika misalkan lingkungan di sekitarnya membuat mereka kesulitan untuk mengambil nutrien dari dalam air, misalkan, ya, mereka akan terdorong untuk bersama-sama bersatu gotong royong untuk membentuk bioflok supaya mereka bisa mengatasi stresor tersebut, ya, kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Nah, lalu seperti apa karakter sistem bioflok? Tadi Pak Dijan menyebutkan bahwa sekarang ini sistem bioflok itu sudah demikian beragamnya, gitu, ya, dan banyak sekali modifikasinya. Tadi juga Pak Kepala Balai menyebutkan, ya, itu memang betul, ya, tapi ada beberapa karakter sistem bioflok yang mungkin akan berbeda dengan sistem yang lain. Nah, ini bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu yang ingin mengaplikasikan sistem ini. Nah, untuk karakter sistem bioflok ini kita bisa lihat pada minimum tiga aspek. Yang pertama adalah kualitas air. Biasanya dalam sistem bioflok itu ada turbulensi air. Kenapa kita perlu turbulensi air atau pergerakan air? Ya, kita perlu karena kita harus memastikan bahwa bioflok ini selalu berada dalam suspensi, selalu berada dalam kolom air. Karena begitu bioflok kemudian mengendap dan kita biarkan di dasar, misalkan, nah, ini akan menciptakan ruang kondisi anaerob yang membuat amonia yang tadinya berada dalam tubuh bakteri ini akan terlepas kembali karena di situ ada proses penguraian dan perubahan jalur konversi nitrogen. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah kekeruhan. Biasanya secara visual kalau kita lihat, misalkan di gambar ini, ya, kita lihat air bioflok ini sebetulnya ini karena baru persiapan biofloknya belum terlalu terlihat jelas. Nah, biasanya airnya itu keruh, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita biarkan mengendap, maka kita akan melihat bahwa air bioflok ini akan jernih. Nah, kalau airnya itu tidak jernih, walaupun misalkan dia sudah diendapkan, ini menunjukkan bahwa pembentukan bioflok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian karakter lain adalah total suspended solid. Ini adalah total padatan terus suspensi.
Jadi bioflok ini akan meningkatkan jumlah padatan tersuspensi. Nah, yang jadi pertanyaan juga bagaimana cara membedakan misalkan dengan komponen pakan ataupun misalkan feses ya. Memang ini akan membutuhkan latihan ya Bapak Ibu, bisa membedakan mana yang komponen feses, mana yang pakan misalkannya, itu dengan melakukan pengamatan dari volume flok yang seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Nah, kemudian dalam sistem bioflok biasanya konsentrasi amonia ataupun dalam bentuk total amonia nitrogen ini konsentrasinya bisa kita pertahankan pada konsentrasi yang rendah. Sementara untuk konsentrasi senyawa nitrogen anorganik lain seperti nitrit maupun nitrat, nah ini bergantung pada berbagai faktor. Pada sistem yang tadi disebutkan full bioflok ya, biasanya konsentrasi nitrat dan nitrit ini bisa rendah ya, tetapi pada sistem yang lain ini bisa juga konsentrasi nitrit dan nitrat ini bisa juga tinggi. Nah, ini tergantung pada dominansi bakteri yang lain, terutama bakteri nitrifikasi selain bakteri heterotrof. Kemudian konsentrasi oksigen terlarut ya, biasanya dalam sistem bioflok konsentrasi oksigen terlarut ini relatif rendah ya, kalau kita bandingkan misalkan dengan sistem yang ganti air atau flow through misalkan ya, konsentrasi oksigen dalam sistem bioflok itu umumnya rendah dan itu stabil ya sepanjang waktu. Berbeda kalau misalkan kita punya kolam misalkannya, kemudian kolam ini di berwarna hijau, artinya dia didominasi oleh mikroalga. Nah, biasanya kita bisa melihat adanya fluktuasi DO pada saat siang hari dan pada saat malam hari karena adanya proses fotosintesis dan respirasi. Nah, dalam sistem bioflok biasanya DO ini rendah sepanjang hari. Nah, justru terjadi fluktuasi adalah ketika terjadi perubahan suhu. Karena suhu ini akan mempengaruhi laju metabolisme mikroorganisme. Nah, parameter yang lain juga yang mungkin beragam adalah alkalinitas dan pH, tapi ini relatif tidak begitu terlihat selain parameter-parameter yang di atasnya. Nah, aspek berikutnya adalah yang kita bisa lihat adalah dari biofloknya. Secara visual, dalam sistem bioflok kita bisa melihat adanya partikel bioflok, walaupun partikelnya ini juga bisa beragam, ada yang bisa ukurannya kecil-kecil, ada juga yang ukurannya besar-besar gitu ya, yang secara visual kita bisa lihat dengan mudah. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat lebih dalam lagi, juga ini karakter dari sistem bioflok ini bisa kita lihat dari komposisi dan kepadatan mikrobanya. Kalau komposisi mungkin kalau kita di lapangan agak sulit ya Bapak Ibu untuk melihat sampai dengan ini apa sih isinya gitu ya. Tetapi kalau dari kepadatan ini bisa kita lihat dengan mudah baik dari TSS ya, dari total suspended solid ataupun dari volume flok ya. Jadi cara mengukur volume flok biasanya kita bisa menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kerennya kita menggunakan ini namanya Imhoff cone. Ya, ini sebetulnya hanya tabung kerucut berwarna bening, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya, kita bisa menggunakan misalkan botol bekas air mineral yang dibalik gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana pola bioflok ini mengendap ya. Semakin kecil ukuran partikel bioflok, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bioflok untuk mengendap. Sementara kalau dia ukurannya besar-besar, ini akan lebih mudah. Jadi kita bisa melihat kepadatan dari bioflok ini dilihat dari volume flok. Kemudian kalau kita ingin lebih detail lagi, kita juga bisa melihat misalkan pada komposisi kimianya, bagaimana kandungan protein bioflok misalkan yang paling sering ya dikaji ini berapa sih kandungan protein bioflok yang ideal gitu ya. Nah, ini memang berbeda-beda tergantung pada banyak faktor. Ya, salah satunya adalah sumber karbon yang kita gunakan, kemudian umur pemeliharaan ya. Tapi biasanya kandungan protein bioflok ini berkisar antara yang paling rendah yang pernah saya temukan adalah sekitar 15% ya, sampai dengan bahkan 50% pun pernah gitu. Nah, kemudian
yang juga menjadi karakter unik dari sistem Bioflog ini adalah kepadatan ya. Biasanya Bioflog diaplikasikan pada kepadatan yang semi intensif atau intensif ya. Walaupun aplikasi pada sistem ekstensif ini juga bukan berarti tidak bisa, tetap bisa, tetapi memang karena dalam sistem ekstensif itu memang secara natural terjadi proses berbagai proses konversi nutrien secara alami, kita tidak kadang-kadang kita tidak perlu menambahkan intervensi apapun. Tapi sekarang juga sudah mulai dilakukan beberapa penelitian pada sistem ekstensif untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian mixing. Nah, ini mixing tujuannya atau pengadukan terutama tujuannya adalah kita menciptakan turbulensi air sehingga Bioflog tetap berada dalam suspensi dan aerasi untuk memastikan bahwa suplai oksigen itu mencukupi tidak hanya untuk organisme yang kita budidayakan tetapi juga untuk mikroba yang ada dalam sistem budidaya kita. Baik, itu tadi terkait dengan konsep Bioflog. Nah, berikutnya adalah mengenai apa riset apa yang sudah dan perlu dilakukan untuk pengembangan sistem Bioflog. Nah, riset Bioflog yang dilakukan saat ini tujuannya terutama adalah empat hal dia dalam yang bisa kita lihat dalam slide ini. Yang pertama adalah aplikasi pada spesies baru. Sekarang sudah mulai banyak dilakukan penerapan teknologi Bioflog pada berbagai spesies aquaculture. Ya, tadinya hanya nila dan udang, sekarang sudah banyak. Sementara di kami juga sudah mulai kami lakukan, kebetulan ada teman-teman dari balai dari Sukabumi juga ada mengerjakan gurame ya, Bu Evi, dan kemudian dan juga kita coba pada moina ya, ini dilakukan oleh Pak Taufik dari balai dari Jambi. Nah, kemudian juga ada pemanfaatan Bioflog ya. Jadi Bioflog ini dimanfaatkan, ini terutama ketika Bioflog ini tidak dimanfaatkan oleh atau pemanfaatan oleh ikan-ikan yang kemampuan memakan Biofloknya ini rendah, sehingga Biofloknya kita kumpulkan lalu kita gunakan sebagai bahan pakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah riset-riset yang ditujukan untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana mekanisme aksi dari baik itu pembentukan Bioflog maupun respon terhadap organisme budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman sehingga kita bisa melakukan, pada akhirnya nanti kita bisa melakukan berbagai rekayasa yang tujuan adalah untuk meningkatkan fungsi Bioflog dan untuk meningkatkan efeknya terhadap organisme budidaya. Nah, kemudian yang keempat adalah riset yang dilakukan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan di lapangan. Kita tahu bahwa ketika suatu teknologi diaplikasikan, maka akan mulai terlihat berbagai permasalahannya. Ya. Dan ini akan berbeda tentunya dengan kondisi di laboratorium. Baik. Nah, saya akan fokus pada tujuan yang keempat tadi. Untuk Bapak-Ibu yang ingin mengetahui tentang riset-riset yang untuk tujuan 1 sampai 3 tadi, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Nah, untuk tujuan yang keempat, tujuan riset ini terutama adalah meningkatkan efektivitas sistem Bioflog. Nah, sistem Bioflog, keberhasilan sistem Bioflog ini ditentukan oleh paling tidak dua aspek. Yang pertama adalah apakah limbah nutrien ini dapat dikonversi secara optimum menjadi biomasa mikroba? Dan yang kedua adalah apakah biomasa mikroba dalam bentuk ini dapat dimanfaatkan secara optimum oleh ikan. Nah, kalau salah satu dari dua aspek ini tidak tercapai, maka di sini proses keseimbangan dalam sistem Bioflog akan terganggu. Misalkan kita hanya konversi, semuanya bisa dikonversi, tapi tidak dimakan. Maka yang tercipta adalah terjadi akumulasi Bioflog di dalam air. Atau bisa jadi misalkan dia makan Bioflog tetapi tidak terjadi konversi nutrien. Yang ada adalah di sini tetap terjadi akumulasi limbah nutrien dalam air. Sehingga bisa mengganggu kelangsungan hidup maupun kesehatan organisme budidaya. Nah,
riset apa saja berdasarkan aspek tersebut ya, riset apa saja yang sudah dilakukan. Nah, ini risetnya macam-macam, saya hanya menyebutkan beberapa yang utama saja. Misalkan untuk konversi nutrien, ini bagaimana rekayasa mikroba ya, apakah dengan menambahkan probiotik bisa meningkatkan konversi nutrien, atau bagaimana cara kita merekayasa jalur konversi yang dominan gitu ya. Kita berharap heterotrof, tapi pada kenyataannya bisa saja yang dominan adalah nitrifikasi gitu ya, sehingga terjadi akumulasi nitrit ataupun nitrat. Kemudian pemilihan sumber karbon, mana yang paling efisien, mana yang paling aman, mana yang paling murah. Ini juga masih banyak riset yang dilakukan. Dan manajemen CN ratio. Ya. Sementara untuk pemanfaatan bioflok, ini utamanya dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan baik secara in situ maupun pemanfaatan ex situ. Jadi ex situ itu biofloknya kita kumpulkan, kemudian kita jadikan bahan pakan. Nah, untuk pemanfaatan in situ, ini terutama penelitian ditujukan untuk rekayasa partikel biofloc. Kenapa? Karena ukuran partikel biofloc ini sangat menentukan apakah partikel biofloc ini bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, atau tidak oleh ikan. Ya, kalau terlalu kecil, maka yang terjadi adalah bisa saja dia tidak bisa dikonsumsi oleh ikan. Atau bisa jadi sebaliknya, terlalu besar, sehingga tidak dimakan juga gitu. Kemudian yang juga penting adalah rekayasa kualitas nutrisi, karena dimakan belum tentu dimanfaatkan. Ketika sudah dimakan tapi ternyata komposisi nutrisinya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh ikan, maka yang terjadi adalah nutrien dari biofloc ini hanya numpang lewat, nanti akan terbuang kembali ya. Saya ambil contoh misalkan biofloc bisa saja kandungan proteinnya tinggi ya, sampai 30 atau 40%. Tetapi kalau kandungan asam aminonya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh ikan atau udang, maka yang terjadi adalah asam amino ini kemudian tidak digunakan atau tidak diretensi menjadi protein baru, mengembalikan amonia yang tadinya tersimpan dalam biofloc, mengembalikan amonia kembali ke dalam air. Baik, nah ini adalah riset untuk permasalahan aplikasi teknologi biofloc yang saat ini sedang kami lakukan. Ada dua, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menjadi yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, bagaimana cara mengontrol kuantitas dan fungsi biofloc? Karena salah satu masalah dalam sistem biofloc ini adalah ketika intensitas budidaya kita tingkatkan atau ketika ikan semakin lama semakin besar ya, maka loading pakan akan semakin banyak. Pakan yang kita tambahkan ke dalam air akan semakin banyak dan ini akan berkorelasi positif dengan jumlah biomasa biofloc. Karena jumlah biofloc ini akan mengikuti semakin banyak N yang masuk, semakin banyak biofloc-nya. Nah, kalau ini sudah terlalu banyak, maka yang ada adalah biofloc ini akan mengganggu keseimbangan sistem pemeliharaan karena dia akan mengkonsumsi terutama mengkonsumsi oksigen ya. Implikasinya apa? Kalau konsumsi oksigen terlalu tinggi maka biaya yang diperlukan untuk aerasi dan pengadukan ini menjadi lebih tinggi. Nah ini sehingga kita harus mencari cara bagaimana supaya kuantitas biofloc ini bisa kita kontrol. Dan yang kedua adalah fungsi biofloc. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa fungsi biofloc itu utamanya adalah dua. Yang pertama dalam konversi nitrogen atau nutrien limbah, dan yang kedua adalah untuk sebagai pakan. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan kedua fungsi tersebut? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan sistem biofloc yang menurut saya juga sangat penting adalah apakah sistem biofloc ini dapat mengurangi kebutuhan protein pakan? Kalau Bapak Ibu ingat tadi dalam diagram yang tadi ya, salah satu idealnya dalam sistem biofloc ya, salah satunya adalah kita bisa mengefisienkan pemanfaatan pakan ya, terutama protein. Nah, sehingga pertanyaan ini kemudian muncul apakah memang betul gitu ya di lapangan. Nah, kita coba lihat nanti di hasil penelitian yang kami lakukan. Nah, salah satu penelitian yang kami lakukan adalah rekayasa kontrol kuantitas biofloc. Nah, ini adalah
penelitian yang merupakan penelitian kerjasama antara IPB dengan dua universitas di Swedia, Swedish University of Agriculture dan Örebro University. Jadi kita membuat suatu sistem bioflow. Di sini ada tiga bak bioflow yang terhubung pada satu kolam pengendapan. Ya, kita sebut dengan settling tank. Tapi di sini juga disebut dengan tank biofilter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bioflow ini bisa kita, karena kalau di media pemeliharaan ini kita menggunakan ikan nila, kita tidak mungkin mematikan aerasi kemudian membiarkan biofloknya mengendap gitu ya. Pergerakan ikan akan selalu menyebabkan bioflow berada dalam suspensi, sehingga kita coba keluarkan ke kolam pengendapan dulu. Nah, kemudian di sini diendapkan, lalu airnya kita kembalikan ke dalam sistem pemeliharaan. Nah, ini yang coba kita kembangkan, penelitiannya baru saja selesai. Nah, ini hasilnya. Kita bisa melihat, jadi kita memelihara ikan nila dengan padat tebar 5 kg per meter kubik. Dengan menggunakan, karena ini targetnya adalah untuk ikan untuk fillet. Jadi kita mulai dari ukuran awalnya itu 100 gram. Lama pemeliharaannya 112 hari. Kemudian kita dapat bobot akhirnya sekitar 400 gram. Ini rata-ratanya. Kalau kita lihat, memang dengan adanya bak pengendapan ini, laju pertumbuhannya sedikit lebih baik. Dan yang penting menurut saya adalah kita bisa menurunkan konversi pakan ya, dari 1,26 menjadi 1,18 ini, sehingga bisa lebih efisien. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kami menyimpulkan bahwa memang bak pengendapan ini dapat mengurangi kepadatan bioflok hingga lebih dari 50%. Tapi kualitas air relatif sama baiknya untuk baik sistem bioflok maupun sistem bioflok saja dan sistem bioflok dengan bak pengendapan. Kami menduga ini karena memang kepadatan yang kita uji, kita ini masih main aman ya, belum mencoba di kepadatan maksimal, sehingga kita akan uji lagi nanti pada kepadatan ikan yang lebih kepadatan ikan yang lebih tinggi. Nah, yang juga menjadi yang kita akan coba adalah efektivitas filter. Di sini kita menggunakan satu wadah tersendiri untuk bak pengendapan. Saya terpikir untuk mencoba mengembangkan bak pengendapan yang sifatnya adalah portable, jadi bisa dipindah-pindah karena memang sepertinya itu lebih praktis ya. Nah, kemudian penelitian yang berikutnya yang dilakukan adalah terkait dengan rekayasa kualitas bioflow. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tahun 2013 melakukan penelitian ini, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bioflow dengan ukuran yang besar, lebih dari 100 mikron, ini memiliki apa yang disebut dengan essential amino acid index. Jadi essential amino acid index ini menunjukkan kesesuaian komposisi asam amino dalam suatu bahan pakan dengan yang dibutuhkan oleh ikan atau udang. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kami mengidentifikasi atau melihat bahwa bioflow dengan ukuran yang lebih dari 100 mikron ini mengandung protein dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga dan pemanfaatannya oleh udang dan ikan nila juga lebih tinggi daripada ukuran bioflok yang lebih kecil. Nah, sehingga berdasarkan penelitian tersebut, kami menyimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan dan fungsi bioflok ini akan dipengaruhi oleh ukuran partikel dan komposisi mikrobanya. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, maka kami melakukan penelitian berikutnya pada skala lapang. Di sini kita mencoba menambahkan mikroalga. Kenapa? Karena mikroalga ini memang diketahui dapat meningkatkan ukuran partikel dan fungsi bioflow. Jadi penambahan mikroalga dapat membuat floknya itu besar-besar. Dan yang kedua, penambahan mikroalga juga dapat mengambil amonia dan nitrat sebagai sumber nitrogennya. Sehingga kita harapkan nitrogen yang ada dalam air ini bisa semakin minimum.
Nah, yang selain itu juga mikroalga juga kita ketahui memiliki kandungan nutrisi terutama senyawa-senyawa bioaktif seperti karotenoid ya, kemudian asam lemak esensial misalkan ya, yang relatif tinggi ya, yang lebih baik daripada bakteri. Sehingga dengan hipotesis tersebut kita mencoba apakah penambahan mikroalga ini dapat meningkatkan fungsi bioflora. Nah, ini adalah hasil penelitian mahasiswa mahasiswa saya di Departemen BDP, baru saja selesai penelitiannya. Jadi kita mencoba pada udang galah. Di sini mikroalga kita tambahkan, ada dua jenis mikroalga, ada chlorella dan anchisterodesmus, yang kita tambahkan ke dalam media pemeliharaan udang galah. Nah, memang sesuai dengan hipotesis ya, penambahan mikroalga dalam sistem bioflok ini ternyata memang dapat meningkatkan ukuran partikel bioflok. Kalau kita lihat di sini ada panah-panah kuning, ya ini menunjukkan bahwa penambahan mikroalga terutama anchisterodesmus itu menghasilkan bioflok dengan ukuran yang besar ya. Ini kalau sumbu Y-nya ini menunjukkan frekuensi, kalau sumbu X, sedangkan sumbu X-nya ini menunjukkan diameter. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ukuran partikel floknya ini besar-besar pada bioflok yang ditambahkan dengan mikroalga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar di ujung sebelah kiri atas, kita lihat bahwa ketika ditambahkan dengan alga, memang ukurannya secara visual ya terlihat lebih besar. Nah, apakah penambahan atau peningkatan ukuran ini berkorelasi positif dengan pemanfaatan biofloknya sendiri? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah komposisi profil asam lemak bioflok ya yang disandingkan dengan komposisi asam lemak pada udang galah dan pakan komersil yang kita gunakan. Nah, asam lemak ini diketahui merupakan salah satu biomarker yang bisa kita gunakan untuk melihat hubungan rantai makanan antara berbagai organisme dalam suatu ekosistem. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika bioflok ini ditambahkan dengan mikroalga, di sini ada satu asam lemak yang menjadi penanda ya, yang tidak kita temukan pada bioflok tanpa mikroalga, yaitu asam lemak C8. Ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa lihat, kita coba melihat korelasinya. Ya. Nah, berdasarkan perhitungan korelasi, kita bisa lihat bahwa ternyata bioflok yang korelasi asam amino antara bioflok dan udang galah ini yang paling dekat adalah justru yang tidak diberikan mikroalga. Sementara yang paling kecil ada pada perlakuan dengan penambahan anchisterodesmus ya. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan. Ya, jadi biofloknya itu dimakan tetapi dia sebetulnya tidak dapat dicerna atau tidak dapat dimanfaatkan. Ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa peningkatan ukuran partikel ini tidak selalu berhubungan dengan konsumsi maupun dengan pemanfaatan nutrien bioflok. Dan ini sangat spesifik untuk setiap spesies. Baik, Pak Dasu, waktu saya berapa lama lagi? Tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Baik, ini terakhir ya Pak, terkait dengan pemanfaatan pakan ya. Tadi pertanyaan terakhir, apakah dengan sistem bioflok ini bisa mengurangi pemanfaatan pakan? Nah, kalau kita berdasarkan hipotesis tersebut, kita coba merancang penelitian, ini menggunakan ikan lele ya. Apakah dengan sistem bioflok kita bisa menurunkan atau kita bisa menggunakan pakan dengan protein rendah? Nah, waktu itu kita coba dengan protein 33% dan 14%, dengan dua sistem budidaya, yaitu dengan menggunakan green water ya, jadi ini adalah sistem konvensional sebetulnya dengan air hijau dan kepadatan yang rendah dan dengan sistem bioflok. Nah, hasilnya seperti apa?
Nah, kita bisa kita melihat bahwa ternyata penurunan protein pakan hingga 14% ini belum dapat dikompensasi oleh sistem Bioflow. Mungkin kita agak-agak nekat waktu itu menurunkannya sampai 14% ya, harusnya tidak serendah itu, tapi memang kalau nggak dicoba ya nggak tahu gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu, kita juga melihat bahwa ternyata walaupun kita menggunakan pakan dengan harga yang lebih murah, tetapi kalau kita lihat di sini, biaya pakan justru lebih mahal ketika kita menggunakan pakan dengan protein rendah gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu ketika kita menentukan protein pakan yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian ini juga salah satu riset pada udang. Nah, kalau pada udang ini ternyata menurunkan dengan menggunakan sistem Bioflow itu kita bisa menurunkan kadar protein sampai dengan 30%. Tapi kalau kita turunkan lagi sampai 24%, ini tetap masih belum bisa tergantikan walaupun kita menggunakan sistem Bioflow. Baik, sebagai penutup, saya tahu bahwa pengembangan aplikasi teknologi Bioflow ini tingkat kesuksesannya beragam sekali gitu ya. Ada yang sukses, ada juga yang banyak juga yang gagal gitu. Tapi saya pribadi saya percaya bahwa teknologi Bioflow ini merupakan teknologi aquaculture masa depan karena dengan sistem ini kita memungkinkan kita untuk berbudidaya ikan secara intensif dengan hemat air. Kita tahu air sekarang semakin terbatas. Nah, dengan teknologi ini maka aquaculture masih tetap berpeluang. Kemudian riset Bioflow yang multidisiplin ya, tidak hanya aquaculture tetapi juga perlu melibatkan disiplin ilmu yang lain seperti mikrobiologi, kemudian engineering, ini masih perlu dilakukan untuk peningkatan efisiensi produksi dan ekonomi. Dan ini pesan saya untuk Bapak Ibu yang akan mengaplikasikan teknologi Bioflow. Tolong pahami konsepnya, kemudian kenali karakternya, dan lakukan optimasi sendiri-sendiri. Jangan terpaku hanya pada sekedar dari SOP saja, tapi coba bangun SOP sendiri, karena Bioflow ini sangat tergantung pada lingkungan di lokasi Bapak-Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juli atas presentasinya. Saya kira ini hal yang sangat baik sekali ya, berkenaan dengan Bioflow. Jadi ada beberapa hal yang saya bisa tangkap dari presentasi Ibu Juli, bahwa Bioflow itu merupakan daur ulang dari limbah aquaculture. Kita sepakat ya Bu ya, gitu. Ada hal yang lebih yang kami dapatkan dari presentasi Ibu, yang selama ini kami beranggapan bahwa Bioflow ini hanya untuk efisiensi air, efisiensi pakan, ternyata bahwa Bioflow juga dapat meningkatkan imunitas, kemudian juga meningkatkan kinerja reproduksi. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kami ambil, bahwa budidaya Bioflow sebaiknya itu dilakukan pada budidaya sistem semi-intensif dan intensif. Saya kira akan banyak pertanyaan dari kawan-kawan ya. Silahkan disampaikan di dalam chat ya, atau question and answer ya. Jadi nanti pada sesi untuk menjawab pertanyaan akan kita kembalikan lagi kepada presenter. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk ke presentasi yang kedua dari Bapak Adi Sucipto tentang aplikasi budidaya Bioflow pada budidaya ikan nila. Ini yang menyukai
tantangan, saya pikir cocok dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Adi Sucipto. Ada biodata yang bisa saya sampaikan, bahwa Pak Adi ini lahir di Pamekasan tanggal 5 Desember 1972. Beliau prekayasa di BBPBAT Sukabumi sejak tahun 1999 ya. Kepada Pak Adi Sucipto, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar cukup jelas oleh kawan-kawan sekalian? Jelas, jelas Prof. Oke, terima kasih. Selamat pagi Nusa Bagian Barat, selamat siang Nusa Bagian Tengah dan Nusa Bagian Timur, kawan-kawan semua. Saya pertama ingin sampaikan terima kasih karena sejak 2017 diberi kesempatan oleh pimpinan untuk melakukan riset atau kajian atau perkaisan tepatnya, karena kami ada di level engineering, itu tentang bioflok. Suatu hal yang mungkin baru buat saya, walaupun saya kenal Chain Ratio itu kira-kira tahun 2003, yang saya sempat saya baca di jurnal Aquaculture, Health Fire gitu ya. Jadi seakan-akan memori masa lalu. Nah, 2017 itu saya kumpulkan sekitar 8 atau 9 pertanyaan, kemudian saya ada sedikit ide, saya petakan, kemudian saya tanyakan ke guru saya itu Bu Yuli. Saya sempat tanya, sampaikan mengenai mind mapping itu, pertanyaan saya simpel, Bu Yuli, apakah saya layak untuk melakukan riset bioflok terkait pertanyaan saya, dan sempat beliau bingung, oh, maksud tadi apa katanya? Alhamdulillah long term memory saya panjang, jadi sejak beberapa puluh tahun lalu saya masih ingat, alhamdulillah begitu. Oh cukup padi katanya. Nah itulah cikal bakal kita coba beranikan diri mengambil kajian tentang bioflok nila. Dan marilah kita mulai apa saja isinya dan bagaimana menerapkannya seperti itu satu persatu ya saya kira. Oke. Okay. Presentasinya diperbesar. Bagaimana? Kelihatan? Layarnya, layar presentasi di full kan. Ini layarnya sudah full. Oke. Okay. Saya lanjut kalau begitu. Saya coba jelaskan dari awal. Meskipun tadi sebenarnya sudah sangat-sangat detail disampaikan oleh Ibu Yuli sampai saya jadi pikir juga loh, saya jelasin apa ini. tapi terima kasih karena itu akan menambah saya kira sinyal-sinyal di saraf saya untuk makin besar sehingga kalau ada info terkait tentang bioflok seperti yang Ibu sampaikan mungkin saya akan lebih cepat untuk connect gitu ya. Mungkin melebihi konektivitas dari jaringan yang kami pakai sekarang. Penerapan teknologi bioflok untuk budidaya nila di dalam materi atau paparan kami ini, saya mungkin seperti kebiasaan saya, biasanya saya perkuat dulu definisi, karena dari definisi ini kita akan melangkah seperti apa. Dan sejak 2007 lalu, saya membuat definisi khusus mengenai aquaculture, bahwa aquaculture itu harus melibatkan cita, rasa, karsa. Sehingga aquaculture menurut Sucipto adalah perwujudan cita rasa karsa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas organisme akuatik, hasil interaksi dengan lingkungannya yang berbatas, ya, kira-kira begitu. Kalau lingkungannya berbatas, kemudian ada cita-cita, kemudian ada rasa, minat, dan sebagainya, kemudian kita buktikan, maka dia disebut aquaculture. Orangnya disebut aquaculturis. Jadi kalau aquaculturis itu hanya punya cita-cita, kemudian punya ilmunya tapi tidak pernah praktek, nah, saya kira bukan aquaculturis, saya kira. Demikian, mudah-mudahan sepakat semua. Nah, Bu Yuli tadi sudah menyampaikan juga bioflok mengenai pemanfaatan atau daur ulang N di sistem ini. Jadi bioflok bisa disebut sebagai sebuah manajemen sistem, bioflok juga bisa disebut sebagai sebuah teknologi, karena di dalamnya pasti ada bisa juga misalnya sistek dan sebagainya masuk ke dalam teknologi ini. Makin lama saya kira teknologi juga
teknologi ini akan makin berkembang. Sehingga saya menganggap bahwa bioflok itu sebagai sebuah definisi adalah sebuah konsorsia, ya, konsorsia jamak dari konsorsium, bahwa di dalamnya pasti ada bakteri yang sengaja kita berikan, kadang-kadang juga ada fungi, kemudian protozoa, dan sebagainya, yang tujuan utamanya kita manfaatkan. Jadi ibaratnya versi saya, bahwa bakteri-bakteri dalam bioflok yang kita masukkan tadi itu secara sengaja, itu ibaratnya sebagai pekerja lah ya. Jadi saya pekerjakan kalian, perbanyak sendiri melalui makanan yang kita kasih berupa sumber C, apakah itu melalui tepung maupun gula maupun molase, sehingga kalian harus bekerja sedemikian rupa untuk mengolah limbah yang ada di media. Itu bahasa lapangan saya ya, kira-kira. Sehingga reduksi bahan organik yang tadinya harusnya menjadi limbah itu bisa menjadi menurun, kira-kira begitu. Dan bagi ikan-ikan tertentu, biomasa N tadi, kenapa disebut biomasa? Karena memang terdiri dari sekumpulan N. N itu bisa terdiri dari apa itu? Ya, bakteri yang bisa dipakai, dimakan, dan itu N juga. Nah, jadi satu bisa untuk mereduksi bahan organik yang mestinya menjadi limbah, kemudian didaur ulang. Yang kedua bisa jadi sumber pakan. Dan saya kira ini sudah banyak, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli juga. Mohon maaf kalau speed saya ini di level middle ya, karena tadi terpaut 20 menit oleh Bu Yuli, sehingga harus speed di awal. Dua hal ini yang terjadi pada nila. Jadi fungsi sistem bioflok atau bioflok sebagai sebuah sistem, kemudian bioflok sebagai sebuah teknologi bisa dimanfaatkan untuk dua hal ini. Nah, itu kenapa nanti kok FCR-nya bisa satu dan seterusnya. Kita lanjut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bioflok itu bisa disebut sebagai sebuah teknologi, kemudian bioflok juga bisa disebut sebagai sebuah sistem, bergantung dari sudut mana. Sehingga kehidupan bioflok, kalau kita mau pahami lebih jauh, jangan dipandang sebagai sebuah linear saja, tapi ya lebih jauh, lebih dari itu kira-kira ya. Kemudian, memahami akuakultur, khususnya tentang bioflok ini, terus terang saya membuat sebuah konsep sendiri waktu itu, 651. Saya tadinya ragu juga mengenai bioflok, sehingga dari keraguan itu berkembang menjadi sebuah keyakinan yang saya tulis dengan angka 6. Kemudian saya praktekkan yang saya tulis dengan angka 5. Kemudian saya berharap saya profesional di situ. Ini dari konsep mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan saya kira. Dalam konteks dunia apapun, agama apapun, saya kira konsep pertama ya memang harus yakin. Untuk yakin berarti harus ada ilmunya. Agar ada ilmunya berarti harus belajar, diskusi, dan seterusnya. Kemudian praktek. Nah, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, bahwa profesional yang maksud di sini adalah profesional di tempat masing-masing, karena boleh jadi karakter air dan seterusnya itu berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lain, sehingga profesional yang dimaksud adalah profesional di tempat masing-masing. Semakin banyak profesional di berbagai tempat, maka semakin ajaib, semakin luar biasa Anda sekalian. Yang ketiga, lahan bebas banjir. Ya, logika saja. Loh, gimana kita mau melihara ikan, tempatnya tidak bebas banjir atau tidak bebas cemaran, kan merugikan kita sendiri. Konstruksi wadah. Dulu kita kenal bahwa bioflok itu yang namanya bioflok ya bak bulat. Waduh, saya bilang. Pertama kali saya terjun di bioflok itu, benar nih. Oh, seperti ini kondisinya. Padahal ibarat tubuh kita itu atau rangka ya mungkin saja berbeda. Jadi bioflok itu sebagai sebuah sistem tidak terlalu terpengaruhi oleh wadah, mau bak bulat, mau bak kotak, mau kolam bulat, mau kolam kotak, dan seterusnya, terserah. Yang penting memenuhi kaidah yang dibesarkan untuk memulai kegiatan bioflok sistem ini. Nah, kita sendiri misalnya macam-macam, saya mungkin agak hitam, teman-teman ada yang putih, tapi hakikat hatinya boleh jadi berbeda juga kan begitu. Jadi pertumbuhan biofloknya mungkin saja berbeda. Yang keempat, saya kira ini sangat penting, karena anggap saja nila atau lele sekalipun, kedisiplinan untuk ikan-ikan air tawar itu saya sangat merasakan kurang. Ikan nila sering kita kenal, wah ini ikan kuat. Sehingga kadang-kadang cara menangkap, cara panen, cara packing, cara transportasi itu abai. Begitu sudah masuk media bioflok, Pak kok jadi banyak mati, banyak gugus, ya iya abai dari awal.
Jadi intinya nanti kedisiplinan. Jadi kalau memang secara proses kawan-kawan dipersyaratkan untuk hati-hati cara nangkapnya, alat yang dipakai pada saat nangkap, cara packing dan seterusnya, termasuk kepadatan saat packing, itu harus diperhatikan. Jadi sengaja saya coba lebih detail di awal agar proses berikutnya menjadi lebih mudah. Kemudian ketelitian tinggi. Saya kira ini relatif. Dan yang dimaksud dengan ketelitian, mungkin saya akan coba kuantifikasi sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran terhadap angka-angka yang menurut saya bahwa hidup ini setidaknya hanya berkutat, hanya seputar angka saja. Jadi inti hidup bagi manusia barangkali satu seputar angka. Saya kira itu. Makanya nanti saya coba upayakan untuk kuantifikasi dari prosesnya. Berikutnya perlu peralatan untuk aerasi. Betul. Tadi oleh Dr. Yuli Kasari sudah sampaikan bahwa prinsip dasar bertumbuhnya atau performa bioflok itu harus ada aerasi. Fungsinya untuk mixing and agitation. Mixing mengaduk sehingga tetap tersuspensi. Kemudian agitasi itu maksudnya apa? Setiap pecahan partikel akibat ada gelembung udara berarti ya, itu kan pecah, tergantikan oleh oksigen yang dari luar. Sehingga prinsipnya kalau Anda membuat sebuah sistem budidaya bioflok indoor di dalam ruangan, idealnya apa? Idealnya pembangkit atau pompa udaranya harusnya ada di luar ruangan agar oksigen yang masuk tidak ngeblebek, tidak ada di dalam ruangan terus, tapi berasal dari oksigen yang udaranya fresh, kira-kira begitu. Kemudian perlu peralatan pembangkit listrik, betul. Entah itu listrik yang memang dari PLN, atau ada beberapa contoh video yang saya sampaikan, itu menggunakan tenaga air atau hydropower. Saya kira itu sudah ada video khusus yang saya sampaikan di channel saya. Tidak bermaksud untuk endorse channel, tapi itu sebagai upaya agar kawan-kawan menjadi lebih kreatif, manakala nanti ada di lapangan. Saya kira begitu. Kemudian tersedia sumber air bersih dan layak budidaya. Sumber air bersih bisa berasal dari air permukaan, bisa juga berasal dari air tanah. Air permukaan saya kira sudah ada beberapa contoh, kalau untuk terkait nila, di beberapa pesantren pakai air yang ada di kolam, tapi diendapkan atau disaring terlebih dahulu, baru dipakai. Walaupun kaidah awalnya, kalau menurut guru kita semua saya kira, Profesor Abni Mileh juga, itu sampai tannya harus nol dan seterusnya. Waduh. Ya kalau secara teori yang harus begitu ya. Tapi real di lapangan, termasuk karena ini mungkin saya juga orang Indonesia, nekat ya awalnya. Bisa juga ya ternyata. Nah yang juga harus diantisipasi, manakala kawan-kawan nanti memiliki sumber air itu yang dari PDAM, yang kadar klorinnya mungkin tinggi, sehingga harus perlu filtrasi, pengendapan, plus oksigenasi sehingga ada endapan, kemudian air yang selama 24 jam tadi bisa kita pakai untuk kegiatan budidaya. Selain bersih, tentu juga harus layak budidaya. Layak budidaya itu kita kenal ada istilah tadi parameter kualitas air. Seperti itu. Kemudian ini slide kedua. Ada sekitar berapa poin. Saya melihat ini ada 8 poin pertanyaan saya saat itu. Kenapa harus bioflok? Saya harus jawab juga akhirnya bahwa dengan teknologi ini, berarti ada efisiensi yang bisa kita harapkan dari kegiatan budidaya kita. Efisiensi itu berarti persatuan waktu, persatuan cost atau input cost, atau BOP berarti ya. Itu efisien. Terus produktivitas. Produktivitas itu berarti persatuan volume air. Karena kita bekerja atau membudidayakan itu per satuan volume air, bukan per satuan luas, tentu saja produktivitasnya berdasarkan volume air tertentu. Misalnya volume airnya 10 ton, berarti kalau dikonversi ke per ton menjadi berapa produktivitasnya. Dan di beberapa slide ke belakang, sudah disiapkan juga perbandingan antara beberapa teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian profit. Saya kira akhir dari kegiatan budidaya sebagai sebuah bisnis maupun hobi, pasti ada profit. Saya kira ini sangat penting juga, jangan sampai konyol nanti
kita hanya ikut-ikutan berbudidaya, tidak tahu ilmunya atau kurang paham, kemudian ikut-ikutan menjadi rugi. Kira-kira gitu ya. Dan yang menarik juga, ramah lingkungan. Di awal cerita 2 minggu saya coba belajar bioflok ini, secara kemudian dibuat konsepnya, kemudian sampai saya ngobrol ke air dan ikan, saya ingin belajar ke ente pada saat itu. Ramah lingkungan yang dimaksud adalah, saya ingin dan tim, jadi ada 4 orang, gimana kalau riset kita ini jangan sampai buang air sama sekali. Nah kalau bisa, nah, luar biasa. Itu targetnya. Dan alhamdulillah, memang pada saat riset sama sekali tidak ada pembuangan air yang sengaja, kecuali memang menguap terus ditambah ya kira-kira begitu. Kalau menguap melalui proses evapotranspirasi, saya kira memang harus ditambahin ke kondisi semula. Pertanyaan kedua, kalau nila dengan kepadatan yang sekian kali lipat, kalau dibanding SNI itu kan 5 ya, 5 ekor per meter persegi. Kemudian kita terapin di diameter dengan pada tebar 100, berarti berapa kali lipat? 20 ya. Atau kalau pakai kincir, anggaplah misalnya 10 ekor per meter persegi, kita tarik ke 100, berarti 10 kali lipat. Stres nggak kira-kira? Kalau stres, biasanya kan berubah warna ya. Stres biasanya performa tumbuhnya lamban dan seterusnya. Kemudian ada juga kejadian misalnya abnormalitas. Abnormalitas itu kalau sekilas misalnya operkulumnya agak kebuka ya di insang itu. Atau pertumbuhannya jadi tidak normal. SR-nya, SR itu kelangsungan hidup, menjadi rendah. FCR itu feeding conversion ratio menjadi tinggi. Dari sekian kilogram pakan yang menjadi daging, retensi di daging sangat rendah, sehingga FCR-nya tinggi, itu maksudnya. Kemudian produktivitasnya juga menjadi menurun. Apakah seperti itu? Atau sebaliknya? Hal-hal positif ini yang kita harapkan di awal, pada saat kami juga belajar sebagai sebuah tim. Kemudian CN ratio. CN ratio juga tentu saja menjadi acuan, setidaknya pemikiran di awal, dan beberapa literatur mencantumkan persyaratan 10, 15, 20. Namun di dalam perjalanannya, apa betul perhitungan CN ratio itu sesaklek itu? Atau sebenarnya bisa kita modifikasi? Karena di pakan sendiri ada C juga, ada N juga, manakala masuk ke perairan atau media budidaya. Kemudian hal yang memang tidak kami lakukan saat itu adalah komposisi partikel flocknya melalui proximate analysis. Kemudian yang ke-6, jadi ini sebenarnya ada 8 ya, bukan 9, karena nomor 5-nya kan sengaja tidak ada. Yang nomor 6 adalah sumber C. Kalau di beberapa daerah Jawa Barat, sumber C yang paling umum adalah molase. Tapi begitu ada tugas ke Papua, Papua Barat, yang molase boleh dibilang tidak ada, sehingga kami harus berusaha untuk menggantinya dengan gula. Gula pasir, ya atau sumber C yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Sehingga terus terang, ini memperkaya apa namanya di lapangan, jadi manakala gula jauh lebih mahal. Secara sederhana begini menghitungnya. Manakala gula harganya 12.000, mulai seharganya 6.000, kira-kira harga keduanya itu sama kira-kira. Kenapa? Karena mulase kan cair, sumber C-nya mungkin berbanding viskositas atau kekentalannya kan menjadi rendah. Sementara gula kan kadar airnya 10% anggap, kira-kira begitu. Sehingga kalau nanti ingin menggunakan mulase atau gula, tentu saja harus ada perhitungan karena keduanya menjadi salah satu BOP atau input cost dalam kegiatan budidaya kita. Kemudian, berapa volume flok yang optimal? Terus terang ini menjadi pertanyaan saya juga. Sampai saking hati-hatinya pada saat itu, pada saat belajar sekaligus di lapangan, pada saat 20 mili saja kami sudah berpikir, waduh, jangan-jangan ngedrop nih oksigen. Sampai malam kita pantau, oh ternyata aman. Oh berarti masih aman. Kira-kira begitulah lucu-lucuan kami kalau kita memori ke masa 2017 saat belajar pertama. Namun demikian, secara umum boleh saya bilang flok optimal untuk nilai itu di pembesaran ya, pembesaran itu 20-50. Disebut optimal kira-kira seperti apa? Dan kenapa ada kisaran? Kira-kira sederhananya begini. Kalau di bulan pertama
volume 20 ml per liter air sampel itu sudah tercapai, kira-kira itu sudah termasuk optimal. Karena pada saat akhir bulan pertama, loading end dari pakan dan ukuran ikannya juga masih sesuai. Kenapa harus 20? Artinya kalau kurang dari 20 berarti termasuk kurang, gitu kira-kira. Kemudian, tapi kalau di bulan ketiga ternyata baru 20 juga nggak naik-naik, ya berarti nggak optimal juga. Karena loading end pada saat itu juga sudah tinggi, kenapa volume flow-nya kok justru cuma 20? Gitu, logika seperti itu yang kawan-kawan nanti harus miliki di lapangan. Jadi jangan monoton, oh, kata padi 20 sampai 50. 20 itu di awal, di akhir itu sampai 50, kira-kira begitu, Bos. Kemudian berapa padat tebar yang optimal? Waktu itu terus terang kami sepakat 100. 100 itu dari sisi banyak hal. Satu, padat tebar tertinggi yang kami tahu untuk nilai itu kolam air deras. Itu keberatan 75 sampai 100. Artinya kolam air deras itu perlu debit air yang tinggi. Sementara kita berharap tidak perlu ganti air sama sekali. Dari berbagai perhitungan, seandainya teknologi ini bisa mampu menghasilkan produktivitas tanpa ganti air, seperti kolam deras, tanpa ganti air sekalipun, FCL-nya bisa lebih bagus, wah berarti teknologi luar biasa. Bisa lebih bagus dari semua teknologi yang pernah ada. Kira-kira itu bayangan kami pada saat memulai riset. Apakah 100 itu yang paling top atau yang paling optimal? Sebenarnya sederhana menghitung kiandasio, menghitung carrying capacity. Mungkin tidak umum bagi kawan-kawan. Simpelnya begini, kalau semua prosedur sudah dilakukan, ada beberapa slide mendatang, menghitungan carrying capacity itu kira-kira ukuran konsumsinya dia sekilo berapa, kemudian produktivitas maksimum paling tinggi yang pernah dicapai itu berapa. Jadi gampangnya begitu saja. Nah, di beberapa riset, titik optimal produktivitas per meter kubik itu sampai 30 dia. Artinya kalau nanti konsumsinya sekilo 4, berarti kan 30 kali 4. Berarti 120 ekor per meter kubik. Itu kira-kira pola sederhana dalam menghitung, carrying capacity-nya berarti segitu. Tapi kenapa kok padi bilangnya 100? Ya karena 100 kan lebih gampang nyebutnya, 100 saja gitu. Oke, nomor 9. Saya kira ini juga sudah dalam rangka menyampaikan poin-poin keseluruhan. Jadi walaupun namanya tidak saya sebut sebagai protokol, tapi intinya beberapa slide ke belakang ini adalah isinya adalah protokol atau panduan. Saya kira ini sudah disampaikan oleh Ibu Yuli Kasari. Kenapa kita perlu bioflok, sehingga saya skip saja untuk menghemat waktu, Bu, ya. Kemudian saya kira ini juga sudah disampaikan tadi bahwa ada agregasi, kemudian ada komunikasi antar sel. Jadi bakteri itu kan satu sel. Bahkan seperti ini. Di tubuh kita sekalipun itu kan walaupun ada sel, ada gen, ya. Bahkan antar gen itu berkomunikasi. Kira-kira begitulah gambangnya. Tapi kawan-kawan sekalian pembudidaya enggak usah mikir sejauh itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Yuli Kasari bahwa antar sel itu berkomunikasi sehingga disebut dengan quorum sensing, nah, itu benar terjadi seperti itu. Kemudian mikroorganisme, kami dan tim sempat juga melakukan pengambilan video pada saat 2017. Nah, mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ada soundnya kedengar. Dan audionya nggak keluar, ya. Ini kira-kira gambaran bioflok-nya. Kemudian ada ukurannya juga. Saya percepat saja. Nah, kira-kira ini satu bioflok-nya seperti ini. Ini kira-kira 100 sampai 200 mikron diameternya. Kalau diperbesar lagi, di media itu ada juga namanya rotifer, ya, ada rotifer dan seterusnya, macam-macam lah isinya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini mungkin lebih memadai. Jadi ada segitu banyak atau beragam mikroorganisme di dalam satu konsorsium bioflok. Nah, kalau konsorsiumnya itu banyak atau kita sebut sebagai konsorsia,
kebayang nanti apa? Kalau setiap partikel vlog itu bisa menerima kalor dari cahaya matahari atau dari kalor panas luar air, kemudian setiap partikel itu menahan kalor itu, melepasnya pelan-pelan, secara logika apa yang terjadi? Maka suhu media bioflok pasti akan lebih stabil. Terus makna dari penjelasan Pak Adi kemana? Ya kalau lebih stabil berarti satu, kalor untuk penyesuaian menjadi lebih sederhana, tidak terlalu berat. Akibatnya kemana akhirnya? Ke FCR semua, termasuk ke SR. Oke, saya percepat juga, karena 10 menit lagi katanya. Oke. Nah, sekarang mari kita persingkat menjadi ke penyiapan media. Mohon maaf ini, saya biasanya ngajar itu 3 jam. Jadi kalau sekarang 30 menit, jadi saya garuk-garuk juga. Satu atau hal pertama, saya buat satuannya itu per meter kubik atau per meter pangkat 3 ya. Kenapa? Jadi kalau teman-teman punya media, punya wadah isinya 10 meter kubik, punya wadah isinya 10 meter kubik, tinggal sesuaikan saja nanti dosis-dosis yang ada di sini. Satu, wadah deaerasi, tentu saja airnya air bersih dimasukkan, kemudian deaerasi. Kenapa? Karena pertama, penggunaan aerasi sebelum aplikasi itu sangat besar juga pengaruhnya nanti terhadap kenaikan oksigen terlarut di dalamnya, CO2 juga banyak keluar, dan seterusnya. Sehingga tatkala nanti kita tambahkan bahan-bahan seperti garam, jadi kenapa kok menggunakan garam ya? Kita catat saja dulu garam 1 kilo per meter kubik, molase 100 mili per meter kubik, kalau pakai gula pasir berapa? 50 gram per meter kubik. Probiotik serbuk, kalau serbuk pakai 10 gram per meter kubik, kemudian dolomit 50 gram per meter kubik. Dalam beberapa kasus misalnya kalau punya data alkalinitas air tersebut, bisa sampai 100 gram kadang-kadang seperti itu. Karena alkalinitas ini yang kita harapkan bekerja menjadi semacam pengayom. Jadi anggap pengayom air ya. Pengayom di masyarakat itu kan bisa satpam atau security atau polisi ya, kira-kira begitu ya. Sehingga tidak ada gejolak di air itu. Saya anggap inilah buffer system alkalinitas itu. Saya mungkin pakai bahasa sederhana saja. Kemudian, apa fungsi dari masing-masing ini? Saya kira tadi sudah disampaikan, tapi mengingat saja sekarang, garam itu sering dipakai, apakah di transportasi, apakah dalam hal membuat si ikan menjadi lebih tenang dia. Pakai 1 kilo itu kira-kira pendekatannya tekanan osmosis di luar dan di dalam tubuhnya kira-kira mirip, sehingga dia menjadi lebih tenang tatkala masuk ke media baru. Kira-kira gitu. Nanti pada akhir cerita, manakala amonia lolos menjadi nitrit, menjadi nitrat, lolos di nitrit, kira-kira garam ini ada manfaatnya juga untuk melapisi epitel insang. Kira-kira ke situ larinya. Kenapa kok pakai garam seperti ini? Kemudian molase. Molase tadi sudah disampaikan, saya menyebutnya molase itu ibarat gaji untuk karyawan kita atau pekerja kita. Nah, gajinya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk dolar, bisa dalam bentuk rupiah. Kalau kita cinta tanah air, bisa dalam bentuk rupiah ya. Nah, itu molase atau sumber C yang lain. Kemudian probiotik, karena pada saat riset itu menggunakan serbuk, kita pakai waktu itu cuma 10 gram per meter kubik air. Dan setelah selama 7 hari penyiapan, alhamdulillah hasilnya bagus. Bukan berarti bahwa kami tidak lakukan penelitian pendahuluan di 5 gram, sudah. Rupanya 10 itu yang optimal, termasuk posnya tidak terlalu besar. Kemudian tekanan aerasi. Tekanan aerasi itu bisa juga dipandang sebagai ilmu fisika, bernama ilmu fisika tanpa kawan-kawan sadari sebenarnya. Karena dengan aerasi, dispersi partikel vlog tadi bisa kita ukur sebenarnya jarak antara satu titik aerasi dengan titik aerasi yang lain, itu bisa kita tentukan.
saya menemukan kesimpulan akhirnya, kalau menggunakan batu aerasi yang panjangnya mungkin 12-13 cm, itu 30 liter per menit per titik batu aerasi per meter kubik. Pertanyaannya, kalau kita menggunakan titik aerasinya diffuser, Pak, yang diameternya berapa in? 10 in, 12 in? Nah, di sini. Kemudian perlu penyederhanaan. Jadi kadang satu diffuser sebesar itu bisa menghemat 2-3 titik aerasi. Jadi titik aerasi yang saya maksud adalah titik batu aerasi, bukan diffuser. Jadi kalau menggunakan diffuser, ya, ini saya kira sudah banyak juga diterapkan oleh teman-teman, entah itu di Bali. Saya kebetulan kemarin dapat beberapa gambar di Bali yang menggunakan diffuser, termasuk ada juga perusahaan yang kita dampingi itu di Tonasa. Itu juga sudah menerapkan pakai diffuser. Dan memang secara umum, per meter kubiknya itu menggunakan power sebesar 8-10. Jadi saya anggap 10 watt per meter kubiknya. Penyebutan watt ini, harapan saya, kawan-kawan nanti bisa mengukur sendiri, kalau listrik saya sekian, berarti kemampuannya untuk berapa titik, kira-kira begitu ya. Itu biar lebih mudah. Oke, media siap dipakai setelah 7 hari. Apakah harus 7 hari, Pak? Enggak sebenarnya. Kalau air sampean itu termasuk air bagus, sebenarnya begitu disiapin hari itu, besoknya pakai, bisa sebenarnya. Cuman kenapa harus 7 hari? Maksudnya biar bakteri yang kita masukin itu real bekerja, membentuk apa yang disebut tadi mungkin sudah disampaikan, biopolimer, kemudian ada EPS, dan seterusnya ya. Begitu masuk ikan, si bakteri yang sudah memperbanyak diri itu langsung bekerja. Oh, ini ada pekerjaan. Berarti saya, karena ada sudah pekerjaan, berarti apa yang diperbuat? Berarti saya harus buat konsorsium. Gitulah pikiran bakteri, kira-kira begitu. Tujuan kita sebenarnya ke sana. Ini ada kawan kita dari Papua, sedang praktek di kantor kami beberapa tahun lalu. Kira-kira prosesnya simpel saja. Jadi air bisa setengah dari volumenya atau penuh, terserah sampean. Idealnya memang langsung penuh boleh. Inilah yang disebut dengan metode pertama. Metode pertama itu berarti ikannya belum masuk ke dalam wadah. Jadi pertama masuk kapur, terus masuk garam. Garam dulu boleh, kapur kemudian boleh. Intinya jangan memasukkan kapur beserta pasir-pasirnya. Jadi yang terlarut saja. Atau yang sudah terlarut saja yang dimasukkan ke dalam media. Ah, waktunya 4 menit ya. Masya Allah. Oke, berikutnya apa berarti? Yang dimasukkan setelah kapur dan garam. Berarti probiotik dan? Betul, molase atau gula. Boleh dicampur. Kalau pakai metode satu, boleh dicampur semua. Tapi kalau pakai metode kedua, nanti ada video tersendiri. Oke, ini pakai metode kedua sekarang. Sebenarnya ini ada suaranya. Belum pindah ya? Ada delay ya? Nah, di metode kedua ini, ikannya sudah ada di situ. Tapi salah satu syaratnya adalah ikannya harus betul-betul sehat. Jadi kalau ikannya luka, mau pakai metode satu, mau pakai metode dua, nanti yang berkembang adalah jamur. Saya sempat coba cek, sebenarnya jamur itu, kenapa kok begitu main di Bioflok, kok jamurnya makin banyak? Ya iya, karena jamur-jamur entah itu saproleknya dan teman-temannya itu penyuka gula juga rupanya. Jadi mereka seakan-akan dapat permen, kayak anak kecil dapat permen, senang dia. Memperbanyak diri, menggerogoti yang luka-luka tadi dan tumbuh di situ. Makanya saya bilang, mau pakai metode satu, metode kedua, intinya adalah ikannya sehat. Sehat secara fisik, terutama sehat secara fisik. Kalau misalnya kawan-kawan memiliki lab, cek juga apakah dia membawa bakteri dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, gampangnya. Dan materi-materi seperti ini, saya kira sudah sering saya sampaikan juga di channel ya. Namun itu tadi untuk gambaran saja, bahwa seperti itu kira-kira. Kalau ternyata kawan-kawan memiliki wadah terbatas, jadi lakukan secara terschedule. Jadi misalnya
pada saat penyiapan benih, benihnya pastikan sehat, kan perlu seminggu. Sementara satu sisi, kawan-kawan memiliki bak, bisa pakai metode satu, artinya nyiapin media. Begitu ditunggu seminggu, si media siap, si benih juga siap. Artinya bersamaan, artinya sinkron, kira-kira begitu. Benih berarti sehat secara fisik, kemudian secara kualitas genetik juga sebaiknya begitu. Kalau enggak kan nanti pertumbuhan termasuk profit pasti terkoreksi kalau kualitas genetiknya jelek. Kemudian ukuran benih seragam. Seragam ini saya kira kalau dalam budidaya kadang-kadang ada kegiatan grading. Menghindari itu sebaiknya memang harus seragam. Apakah wajib monosek? Tidak juga. Walaupun nilai itu sekarang mungkin sudah ada yang menjual benih-benih monosek. Kalau yang tidak monosek biasanya kita sebut sebagai benih ikan nila menoyot katanya begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Yudha Kasari bahwa termasuk apa yang terjadi di kami di sini, kadang-kadang memang kita temukan di antara 40 bak bioflok itu ada 1-2 bak yang beranak. Artinya mijah berarti, 1-2 ekor di situ. Bisa terjadi itu. Jadi kalau memungkinkan menggunakan ikan nila monosek, ya pakai itu, tapi kalau tidak, itu tidak wajib. Kira-kira begitu. Yang penting beberapa syarat di poin 1 dan poin 2 itu terpenuhi. Nah ini video bagaimana sehatnya ikan-ikan yang sudah kita kondisikan. Jadi jangan sekali-kali begitu seminggu, karena sudah seminggu kawan-kawan menyiapkan media, beli benihnya dadakan, padahal masih sakit, masih luka-luka, terus dimasukin, itu hindari seperti itu. Karena biasanya nanti akan muncul jamur-jamur di permukaan tubuh si ikannya. Termasuk kalau kawan-kawan sekaligus saya singgung mengenai lele ya, termasuk lele, logikanya begini, Pak, kok kenapa lele saya setelah 4 hari, tahu-tahu gantung saja, seperti pasrah gitu ya, menghadap rembulan. Logikanya sederhana begini. Kalau seandainya satu ekor benih lele itu ada 1000 saja, 1000 bakteri di tubuhnya, masuk ke media yang diameter 3, berarti masuknya berapa? 1000, 3000. Berarti 3000 kali 1000 ada 3 juta, 3 kali 10 pangkat 6 berarti bakteri di situ. Masuk ke media baru yang diharapkan bakterinya sudah tumbuh banyak padahal baru 7 hari, artinya apa? Kalau dia kebetulan Hermonas, Hirophila, atau Flexibacter columnaris, dia juga penikmat gula, seperti saya ya, penikmat gula dan kopi, makin senang dia rupanya, woi saya dapat makanan. Kira-kira begitu. Kenapa kok hari keempat, dia kok menjadi sakit? Ya wajar. Karena bakteri yang tadinya patogen, seperti dapat gula-gula dari kita. Kira-kira begitu ya gampangnya. Artinya adalah tadi yang di tersingkat. Oh, itu ya. Padahal ini intinya. Oke. Intinya adalah jangan abaikan penyiapan benih hanya karena kawan-kawan ingin menyiapkan media. Itu dua hal, dua bagian mata uang yang sama-sama penting. Karena kalau itu diabaikan, siap-siap ada kendala di awal. Kalau kendala di awal itu seminggu atau dua minggu, artinya kawan-kawan sudah rugi waktu dua minggu hanya untuk penyiapan benih berarti. Dan itu waktu nggak akan kembali. Dan itu sangat berharga. Oke, setelah sehat semua, baru ditebar. Saya percepat saja, nanti ini bisa kawan-kawan baca karena sudah melewati masa core of the core-nya. Intinya 8-10. 8-10 kok besar, Pak Adi? Betul, karena saya mengadop ke persyaratan minimal dari ukuran benih di SNI tentang pembesaran pada ikan nila. Kemudian ini terkait pengelolaan ikannya. Kemudian prinsip umum pengelolaan media seperti ini. Kalau media itu atau pembudidayaan kita itu 3 bulan, secara gampangnya memang kita harus mengenal karakter dari air, karakter biofloknya, termasuk volume bioflok dan seterusnya. Tapi dengan beberapa parameter di penyiapan media, misalnya tekanan titik aerasinya, medianya harus dimasukkan misalnya garam, kapur, molase dan seterusnya, biasanya
kita hanya tinggal mengikuti saja ritme pada hari kelima, 20, 6, 80 penambahan apa sumber C dan atau probiotik. Biasanya probiotik hari kelima masih perlu ditambahkan. Tapi hari ke-20, 50, 80 itu sudah tinggal tambah molase saja. Yang dasar perhitungannya saya buatkan konstantanya seperti ini kira-kira. Ini cara menghitung kebutuhan pakan. Ini menghitung kebutuhan molase atau sumber C. Jadi saya menggunakan konstanta 150. 150 itu apa, Pak? Anggaplah itu konstanta Sucipto 2017. Dari mana itu? Ada penjelasannya. Jadi dari pakan pada hari ke H, manakala media memerlukan tambahan sumber C, dibagi 150 kali 100. 100 itu apa? Nilai awal. Kira-kira begitu. Tapi 150 juga bisa bermakna seberapa profesionalnya kita dalam berbuat 15. Sebenarnya kalau Tuhan tidak ridho, tidak suka sama kita, ya zero hasilnya. Gitulah kira-kira, Bos. Benar enggak? Nah, ya benar lah. Oke, pengamatan. Tadi sudah disampaikan, saya mungkin sampaikan sekilas saja bahwa ini tidak wajib pengamatan warna, karena warna antara di luar ruangan tanpa atap dengan di dalam ruangan dengan atap pasti akan berbeda karakternya nanti. Cuman kawan-kawan juga bisa menggunakan aplikasi Android yang ada di Play Store. Jadi ada aplikasi Android di Play Store itu, bisa sampean download pakai yang terkait dengan analisa warna. Kemudian ini performa vlognya. Jadi hari ke-5, itu biasanya volume vlognya itu baru sekitar 2, 3, sampai 5 mililiter per liter air. Nanti pada hari ke-30 itu sudah sekitar 20 dan seterusnya. Dan itu secara grafik nanti kita sampaikan grafiknya seperti apa. Ini kelangsungan hidupnya. Pada saat riset itu 100% SR-nya, artinya hidup semua memang. Kenapa kok bisa hidup semua? Ya berarti Tuhan menghendaki tidak ada seekor pun yang mati, kan begitu ya. Tapi intinya penyiapan benih kita itu memang real, perfect gitu ya kira-kira. Jadi kawan-kawan jangan juga mengabaikan penyiapan benih di awal itu. Secara logika, kawan-kawan mestinya dapat itu sekitar 98-100% SR-nya itu. Artinya apa? Semakin sedikit yang mati nanti. Kira-kira begitu. Kemudian konversi pakannya ini dapat 1,03. Saya kira ini bervariasi ya. Bahkan di kami juga pernah dapat 0,9. Di tempat lain mungkin dapat 0,9, ada yang 1. Tergantung apa? Pakannya juga. Jadi kalau pakan yang kita pakai pada saat itu adalah 30-33, Pak Yogi misalnya memberikan informasinya pakannya sekitar 26-27 kalau nggak salah ya Pak Yogi ya. Dan itu berdampak kepada FCR juga. Tapi jangan salah, karena harga pakannya juga menurun, nanti profitnya juga pasti berbeda. Kira-kira begitu. Kemudian saya tadi sampaikan, ini ada beberapa profil selama 3 bulan pemeliharaan. Untuk suhu media P yang merah ini dia relatif stabil. Stabil di hangat. Kenapa? Tadi saya sampaikan kalau setiap partikel mampu menyerap kalor yang dari luar agregat tadi, kemudian dia rilis pelan-pelan, sekumpulan jutaan konsorsium tadi tentu saja akan melepas kalor menjadi pelan-pelan juga, atau naik turunnya suhu selama 24 jam itu menjadi lebih rendah. Kemampuan air yang demikian itulah yang kita sebut sebagai heat content namanya. Heat content. Kemudian dari CDO dengan parameter tadi, tekanan aerasi dan seterusnya dipenuhi, itu terendah ada dicapai nilai 3,5. Jadi sebenarnya oksigen berapa yang diperlukan oleh si bakteri? Bakteri itu sendiri yang saya tahu berdasarkan literatur itu sekitar 2 miligram per liter. Itu kebutuhan oksigen oleh bakterinya sendiri. Sementara ikannya kan ada lagi. Kalau nilai itu seyogianya di atas 3 kalau mau tumbuh cepat. Jadi kalau 3,5 atau 4 atau 5 ya makin bagus. Kira-kira begitu. Saya lanjut. Oh iya, selama 3 bulan pemeliharaan, ini yang P yang merah terkait dengan asam, memang pasti akan ada penurunan pH ya.
khususnya kalau kawan-kawan itu memelihara tanpa atap. Mungkin pernah ada hujan masuk di situ sehingga limpas. Nah, itu akan juga turut membantu juga melimpaskan mungkin kapur atau dolomit yang pernah kita masukkan di awal. Sehingga secara berkala idealnya pH air itu kita cek entah selama seminggu sekali dan seterusnya. Ini adalah volume flock dari waktu ke waktu selama beberapa minggu pemeliharaan. Dan itu memang sempat ada penurunan. Kenapa? Karena memang sengaja kita buat puasa. Jadi ikannya puasa selama satu hari. Ternyata memang betul turun. Kemudian, apakah teknologi bioflok dapat ditemukan pada wadah tidak bulat? Tadi di awal saya sampaikan bahwa bak bulat itu hanya rangka, rangka saja. Ibaratnya saya warna hitam, ada juga yang warna putih, kulitnya itu hanya rangka. Begitu lapisan epidermis kulit kita dikoyak, maka di bawahnya pasti muncul putih semua, kira-kira begitu. Jadi ini contoh dari penggunaan bak kotak ya. Saya percepat saja, karena ini saya kira juga sudah pernah saya sampaikan di video lain ya. Kira-kira seperti ini. Oke, lanjut. Jadi, kalau kita cermati, sekarang sudah sampai panen kan ya? Sudah sampai panen. Panen kapan sebaiknya padi? Kalau nila, idealnya pagi atau malam hari. Kalau kebetulan di daerah panas, mau malam hari boleh, suhu sudah agak dingin. Kalau biasanya itu pakai es di suhu terbaik itu 15 derajat. Jadi kalau di suhu itu mainnya saat transportasi, maka itu sudah sangat luar biasa. Kemudian sebelum ditransportasi, idealnya di berok. Walaupun ada satu hal, yang disebut berok pada ikan nila hasil bioflok seperti apa? Ya air bersih, air dari luar, artinya pindah masuk ke bak lain. Karena kalau dia dipuasain sehari semalam di media tersebut, dia kan masih bisa makan si floknya. Artinya sebenarnya tidak real berok. Artinya real berok itu berarti pindah ke media yang jernih. Seperti itu. Simpulannya saya kira seperti ini. Dan produktivitas ini relatif ada kisarannya dari 20 sampai 30. Kalau bisa sampai 30 berarti sudah top market top. Tapi secara umum kalau suhu dingin, kalau di 3 bulan di suhu dingin itu biasanya di kisaran 20 sampai 25 kalau suhu dingin ya. Kalau di daerahnya panas, kadang dalam 3 bulan itu dengan tebar ukuran yang tadi saya sebutkan 8 sampai 10 cm panjang standar itu bisa sampai 300. Mendekati itu. Nah, demikian. Iya. Ini hanya perbandingan saja yang pernah saya coba kumpulkan, perbandingan antara kita berbudidaya nila dengan sistem minum padi, kolam tambah KJA, kolam air deras, dan bioflok. Dan gross profitnya tentu saja yang paling besar itu dari bioflok, persatuan meter kubik. Kemudian apa yang terjadi selama kegiatan budidaya, kita juga harus melakukan mitigasi agar beberapa hal yang tidak kita inginkan itu menjadi kita hindari. Nah, beberapa hal tersebut, dan misalnya hama, faktor mekanik, faktor elektrik, ini saya sampaikan. Jadi kalau Anda punya genset, itu lebih bagus agar nanti manakala ada kejadian PLN pada pemutusan, bisa langsung off-alih dengan genset. Di sini, sebelum finish, saya juga memasukkan analisa usaha dengan harga ikan konsumsi Rp25.000 per kilogram. Nah, bisa rasionya itu 1,47. Artinya kalau punya bak 20, tiap bulan bisa panen secara rutin, kawan-kawan sebenarnya bisa mendapatkan penghasilan sekitar 10 juta per bulan. Jadi kalau punya pinggir gaji dari nila 10 juta per bulan, diarahkan 20 unit. Sudah, seperti itu kira-kira. Mungkin nanti ini akan disampaikan juga oleh Pak Yogi ya. Saya lihat begitu kemarin. Mudah-mudahan lebih diperjelas. Ini hanya kesibukan sementara saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya waktu saya serahkan lagi ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Sucipto. Demikian paparan tentang bagaimana teknik budidaya ikan nila dengan sistem bioplok. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari tadi yang dipaparkan oleh Pak Adi mengenai teknik berbudidaya ikan nila sistem bioplok ini, yaitu dengan penebaran benih yang ukuran 8-10 cm dengan lama waktu kurang lebih 3 bulan pada kepadatan 100 ekor per meter kubik, kita bisa mendapatkan kelangsungan hidup sampai 95-100% ya Pak Adi ya, dengan FCR kurang lebih 1. Nah itu saya kira perlu kita garis bawahi, sehingga kita dengan berbudidaya ikan nila sistem bioplok ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Subakir ya. Pak Subakir ini adalah pembudidaya ikan dari Manokwari Selatan. Jadi beliau telah melakukan usaha budidaya sistem bioplok untuk ikan lele. Maaf, lele dan nila juga ya Pak Subakir. Waktunya kami persilakan Pak Subakir. Oke baik, silakan, terima Pak kasih Subakir. Waktu yang diberikan. Iya, gimana Pak suaranya, nyambung Pak? Ya, suara halo? Mantap, suara mantap. Oh, mantap. Luar biasa. Iya. Ya. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak-Bapak yang di kementerian, yang di balai, dengan Bapak-Bapak pembudidaya semua. Salam kenal, kita dari Pogdakan Mina Mawar di Manokwari Selatan, Papua Barat. Nah, di sini ada budidaya ikan nila sebanyak 12 kolam, Pak. Ini bantuan dari Dirbale ya, dari Bale. Ya alhamdulillah kita sudah dua kali panen. Jadi kita terapkan teknologi bioflok yang diajarkan oleh Pak Adi, mulai dari penebaran sampai panen, alhamdulillah ya lumayan lah. Tapi intinya kita harus hati-hati dengan bibit. Seperti yang dikatakan oleh Pak Adi tadi, bibit harus sehat. Apalagi bibit yang kita dapat dari lokasi yang jauh. Kalau bibit di sekitaran lokasi masih aman. Jadi kalau kita tidak hati-hati di situ, nanti ujung-ujungnya kita akan rugi di pembesaran. Nah, terkait dengan aplikasi, kita terapkan di aplikasi Gonila. Yang kemarin kita belum manfaatkan aplikasi Gonila, kita masih agak bingung-bingung karena kita belajar lewat WA dengan Pak Adi. Namun sekarang ada diluncurkannya aplikasi Gonila, kita lebih jelas dan kita sudah mulai terapkan dengan aplikasi awal. Aplikasi awal satu minggu sebelumnya kita sudah aplikasi, terus 5 hari sesudahnya kita juga aplikasi, dan alhamdulillah bibit aman. Dan juga kalau macam bibit yang dari jauh, itu memang betul yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, tidak boleh langsung diaplikasi, itu banyak terjadi kematian. Gitu Pak. Jadi mungkin teman-teman pembudidaya sama-sama belajar dengan kita. Kita juga belum begitu terlalu paham. Kita masih sama-sama belajar di aplikasi Gonila. Kita mulai menerapkan untuk putaran pertama dengan aplikasi Gonila ini. Tapi alhamdulillah di situ lengkap, Pak. Jadi kalau untuk di Papua kita cari bibit yang ukuran
yang disampaikan Pak Adi 8 sampai 10 cm itu agak susah, Pak. Kita pakainya yang 5 cm. Kecil jadi. Kita pakai yang 5 cm, tapi alhamdulillah 4 bulan kita panen. Dengan ukuran 1 kg 4, 1 kg 5. Nah, dan juga ini ada tadi lele. Di sini ada lele, kita coba-coba sudah biar kita kurang 3 kali panen ini. Kita sedikit aja untuk tanam. Jadi kita tebarnya juga enggak sesuai dengan ukuran yang disampaikan. Kita seadanya bibit kita pakai ukuran 3 sampai 5 cm. Itu 3 bulan alhamdulillah panen pakai sistem bioflok. Jadi 3 bulan itu kita sudah mendapatkan 1 kilo 6 ekor. Iya. Jadi cuman kendalanya kita di sini sebenarnya masalah material apa prebiotik, Pak. Prebiotik kita agak susah di Papua. Kalau untuk molase kita bisa manfaatkan gula pasir, masih bisa. Kalau prebiotik kita harus online. Jadi untuk di Mansel itu belum ada. Jadi kekurangannya kita di situ. Jadi kalau sedangkan prebiotik itu kan termasuk utama juga. Jadi kalau untuk budidaya itu yang paling utama adalah mengukur flok dengan intinya perawatan air lah. Kalau sampai kita teledor berarti ujung-ujungnya nanti kita yang rugi sendiri. Karena kalau diibaratkan air itu rumah, kalau rumahnya kurang nyaman, yang jelas kita juga kurang nyaman tinggal. Sama dengan ikan, kalau airnya nggak bagus, ikan juga nggak nyaman, yang ujungnya stres dan terutama untuk teman-teman mungkin termasuk aerasinya itu perlu diperhatikan juga. Karena pengalaman saya tengah malam mati lampu, kita terlambat nyalakan genset, pagi-pagi ikan pada ngapung, lemah gitu. Terpaksa ya kita harus permainan di air lagi. Intinya kita rugi di vlognya. Kadang kita buang air, kita aplikasi lagi, kan rugi. Jadi yang perlu diperhatikan kalau bagi kita di Mansel, itu masalah aerasi untuk setrumnya itu, karena kan di sini sering mati lampu. Mungkin kalau untuk wilayah barat mungkin nggak sama mungkin, tapi kalau untuk di Papua gitu. Terus juga ini ada pengalaman saya untuk lele. Ini 2-3 kali kita lakukan pembelajaran bioflok lele itu kumisnya habis. Kumisnya buntung-buntung, tapi sampai sekarang ini masih ada buntung. Depan mungkin Pak Adi bisa sampaikan terkait kumis buntung untuk budidaya bioflok lele. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan masukan, saran, kami siap. Maaf Pak Subakir ya. Ini Bapak kan sudah 2 kali melakukan panen dari budidaya bioflok ini ya. Apakah panen yang Bapak lakukan itu menguntungkan apa tidak? Ya alhamdulillah menguntungkan, Pak. Menguntungkan. Ya kalau di Papua kita untuk di Mansel ini harganya per kilo 50.000, Pak. Jadi kita masih dapat. Kalau untuk kalkulasi biaya untuk bahan-bahan dan operasional tenaga kerja itu kita hitung kemarin perkiraan 30.000. Jadi kita masih dapat 20.000 per kilo. Biaya operasional per satuan kilo ikannya berapa itu, Pak? Sekitar 30, Pak. 30.000. 25 sampai 30. Harga jual? 50. 50.000 ya. Artinya itu untuk bioflok ini keuntungan yang diperoleh adalah Rp20.000 per kilogram ikannya gitu ya, Pak ya. Iya. Iya betul, Pak.
Dan kita kemarin pemula ya belum 100% sesuai yang dianjurkan oleh Pak Adi yang target 2 kintal 2 kintal setengah, tapi alhamdulillah kita masih dapat ya. Jadi untuk ke depannya ini kita masih belajar terus supaya kita tingkatkan supaya kita bisa lebih mendekati dari target yang dianjurkan oleh Pak Adi 2 kintal sampai 2 kintal setengah. Jadi kemarin kita belum. Ya, saya pikir Pak Subakir ini adalah capaian yang sangat luar biasa gitu ya untuk ikan air tawar, di mana margin keuntungan bisa sampai Rp20.000 per kilogramnya itu ya. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, demikian ya testimoni dari Pak Subakir yang telah melakukan usaha budidaya sistem bioplok untuk ikan nila dan ikan lele. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Bapak Jogi ya. Pak Jogi ini adalah pembudidaya ikan di Blitar ya. Di Blitar, jadi beliau juga mengembangkan budidaya sistem bioplok. Kepada Bapak Jogi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Dasul dan kepada Bapak-Bapak yang ada di BPPAD, Pak Aziz Cijuto, Pak Ibu Juri Eka Sari. Sebetulnya ikutan saya di acara ini agak surprise juga waktu saya ditarik sama Pak Adi. Jadi, saya belum yakin sekali saya apa mampu atau menyampaikan tidak lebih. Tapi karena saya yakin ini ada Pak Adi Skripto, ada pakar-pakar yang barangkali saya bisa menimba ilmu sekalian gitu dari webinar ini. Dan alhamdulillah saya dikasih yang terakhir nih Pak, Bapak Pak Dasu nih. Jadi kayak sepak bola nih, bagi yang final biasanya pemenangnya saya. Biasanya. Baik, saya screen share ya Pak ya. Baik, saya punya 4 slide di acara ini. Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu, apa sih tempat saya ini? Ini Orifis Bang Sri ya, di Blitar. Tempatnya adalah suatu tempat pembudidayaan ikan tawar segmen pembesaran intensif, jadi tebar padat. Saya berpedoman seperti itu. Dengan prinsip ya sebenarnya sunatullah, kita kembali ke alam yang mengkondisikan ikan tawar yang dibesarkan dalam wadah buatan kepada asalnya. Jadi namanya makanya ada namanya ori. Dengan memanfaatkan teknologi kekinian yang tepat di aquaculture, ikan tawar tumbuh dan besar sebagaimana asalnya ikan itu dibesarkan di alam bebas. Kemudian saya diperkenalkan teknologi bioflok ini setahun yang lalu oleh para staff dari dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar, yang di mana saya pelajari sebetulnya adalah memanfaatkan amonia nitrogen dan inorganik nitrogen yang terbuang di wadah buatan itu, kemudian diharapkan bisa dimanfaatkan kembali untuk membagi mutu air dan penghematan pakan. Dan alhamdulillah memang saya ketemu di situ. Kemudian melalui, nah ini semuanya ini ada berkat usaha dan waktu yang diluangkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar sebetulnya. Kemudian Orifis Bang Sri juga saat ini sudah menjadikan pelopor di bidang ini di Blitar ini. Kabupaten Blitar ya. Nah, kemudian set yang kedua, saya menerangkan sedikit nama saya dari mana asalnya supaya bisa Bapak-bapak kenal. Sebenarnya saya masih pemula di bumbum budidaya ikan tawar ini. Sebetulnya saya dulu dari lulusan kuliahnya dari ITB, sarjana S1. Berkarir dari sejak tahun 1988, pernah sebagai sales manager, kemudian tahun 92
sampai tahun 2016 sih saya bergerak di perminyakan. Jadi saya 24 tahun di bidang perminyakan. Kemudian saya banting setir setelah saya ada pengurangan tenaga kerja waktu saya terakhir di Petronas Malaysia. Tahun 2017 saya mulai berkecimpung di budidaya ikan tawar. Nah, ini adapun saya jelaskan ini mungkin bisa melihat bagaimana teknologi biofrog itu berhasil sebetulnya kalau menurut saya. Jadi tahun 2017 kemudian saya mulai usaha budidaya ini. Tahun 2018 saya dipercayai jadi anggota asosiasi pengusaha catfish Jawa Timur tahun 2019 sampai tahun 2024, jadi masih berlangsung sampai sekarang. Karena waktu awal-awalnya saya usaha budidaya dan lele. Kemudian tahun 2020 saya dipercaya juga sama teman-teman atau staf dari Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Blitar jadi narasumber ya. Lele teknologi biofrog, karena kelihatannya kok biofrognya di tempat saya insya Allah itu berhasil. Nah, ini sedikit pembelajaran dari saya dengan mulai budidaya. Saya baru masih pemula dari usaha budidaya ini. Saya mulai dari tahun 2017, ya. Saya mulai dari tahap pembelajaran. Saya buat 6 kolam diameter 3 dengan 1 ani. Gini, sebelumnya saya membahas ini, sebetulnya saya tuh tertariknya apa? Waktu saya datang pertama kali di Blitar ini, saya sempat pergi mencari tempat-tempat di mana saya harus mencari referensi. Nah, waktu pertama kali yang saya ngelihat itu adalah waktu saya datang ke tempat pembudidaya ikan nila. Di sana luas sekali tempatnya. Jadi nila itu memang kelihatannya saya pikir wah ini harus dikembangkan di tempat tambak gitu. Sedangkan saya yang dengan tempat yang saya waktu dari Malaysia saya pergi ke Blitar itu saya punya tempat hanya pekarangan rumah gitu loh. Apakah saya bisa gitu ya? Nah, kemudian saya tanya-tanya akhirnya saya dapat belajar lah gitu ya. Jadi setelah kemudian pertama kali tahun 2017 saya membuat 6 buah unit kolam bundar ya diameter 3 meter dan 1 meter satu unit diameter yang 2 meter yang 2 meter diameternya 2 meter maaf. Plus satu unit resapan karena tempat saya itu jauh sekali pembuangannya ke sungai gitu. Jadi yang ada hanya perkarangan rumah saja. Jadi saya harus membuat unit resapan supaya tidak mengganggu lingkungan. Itu jadi luas tanah yang ada pada waktu itu baru membuat ini adalah 120 meter persegi. Kemudian saya belajar dari YouTube, belajar dari mana-mana yang mungkin saya pikir ini adalah kesalahan saya ya, belajar dari yang bukan sumber yang dipercaya, tapi tetap saya jalanin. Kemudian tapi ada juga babon biofrog tapi dia tetap penggantian air. Nah, kemudian di tahun 2017 ini saya membuat perhitungan bahwasanya design capacity, carrying capacity ini 1,1 ton. Kemudian waktu itu saya tebar lele dengan teknologi biofrog yang pada saat itu saya tebar 3 ekor tanpa pengaruh kurang lah ya. Jadi banyak sekali pembelajaran setelah saya tahu biasanya biofrog yang sebelum saya kerjain itu salah gitu loh. Profitnya waktu itu sangat margin, effortnya sangat besar, lingkungan pembuangan limbah seringkali melebihi daya tampung resapan. Jadi kemudian survival rate-nya juga rendah, jadi ikan banyak yang mati, sangat rendah banget. Nah, di tahun 2018 saya mulai ada belajar sedikit-sedikit mengenai pengetahuan dikit-dikit lah. Ada yang memakai probiotik dan sebagainya dengan prinsip adanya penguraian bakteri oleh bakteri decomposer seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter pada proses nitrifikasi amonia menjadi nitrit dan menjadi nitrat. Kemudian saya juga mempelajari situ mungkin ada penumbuhan plankton-plankton yang disertai, tapi tetap disertai dengan pergantian berkala. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya pergantian secara berkala. Dari situ resultnya saya waktu itu adalah margin, effortnya juga masih besar, pemakaian listrik juga meningkat karena frekuensi pergantian air yang sangat tinggi
untuk mensupport kualitas air dan lingkungan perumahan sekitar. Jadi daya tampungan masih belum cukup, belum memadai. Nah, ini adalah foto waktu saya pertama kali 2017, masih tahap pembelajaran dan pembangunan awal. Di situ pertama kali saya membuat 6 buah unit kolam dan satu kolam yang unit diameter 2 meter dan satu unit resapan. Nah, ini kemudian setelah itu saya dapatkan ingat ternyata bisa beternak di pekarangan dengan membuat 6 buah kolam di luas area 120 meter persegi. Nah, kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2019, itu mulai saya ada tahap pembelajaran lebih banyak lagi. Kemudian ada peralihan bioflok yang sebenarnya. Nah, ini saya kemudian tahun 2019 pertengahan, saya mendapat kesempatan dari dinas untuk mencoba, katanya begitu, di tempat saya uji coba nila sistem bioflok. Nah, tapi tetap waktu itu masih ada lele, waktu itu saya masih menggunakan sistem probiotik. Jadi pada waktu itu saya memberanikan diri, saya nambah lagi 4 unit kolam diameter 4 dan penambahan 1 unit resapan. Maka jumlah kolam pada saat itu ada semuanya itu ada 4 unit yang diameter 4 meter, 6 unit diameter 3 meter dan 1 unit diameter 2 meter. Dengan carrying capacity-nya 1,9 ton per siklus lele ya, segmen pembesaran. Kemudian pada tahun 2019 itulah saya diadakan pengujian nilai sistem bioflok sesuai yang disesuaikan dengan prosedur yang ada. Jadi uji coba nilai segmen pembesaran teknologi bioflok di tempat saya itu di dalam 2 wadah yang katanya Bapak tadi Pak Adi wadah ya sebenarnya kolam bundar dengan diameter 3 meter. Nah, 2 buah itu carrying capacity saya adalah 0,24 ton atau 240 kilo atau 2,4 kuintal. Kemudian di situ saya juga diminta untuk belajar dengan ada waktu itu ada pelatihan teknis bioflok di Blitar. Kemudian saya disupport juga untuk pergi ke BPPAT Sukabumi oleh Pak Adi Sucipto. Nah, kemudian dari situ juga saya mendapatkan banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti pengecekan rutin parameter seperti pH, isop oksigen, nitrat, amonia, nitrit dan nitratnya bagaimana oleh tim dari lab kesehatan ikan dan ikan bicara. Dari masa itu transisi lele ke segmen pembesaran aplikasi probiotik plankton air secara berkala kepada sistem bioflok yang benar. Dari hasil itu profitnya lebih sedikit membantu karena dia tersubsidi dari kolam bioflok. Effortnya menengah, pemakaian listriknya turun karena tidak terjadi pergantian air pada 2 kolam bioflok tersebut. Ya, kemudian lingkungan, daya tampung, resapan sudah lebih baik walaupun masih sering terjadi budak terutama pada musim hujan. Nah, inilah penopang-penopang kesehatan saya di Blitar ini dengan pendampingan yang benar dari staf dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Kemudian bimbingan praktis mulai dari penyiapan media, penebaran benih yang waktu itu masih monosek yang masih pelajarin, kemudian perlakuan sterilisasi dan benih sebelum masuk ke kolam bioflow bagaimana, dan kemudian ada on call basis, jadi kalau ada apa-apa saya bisa selalu kapan saja bisa menghubungi bapak-bapak ibu dari dinas tersebut, dan kemudian juga ada pengambilan sampel pada waktu mau panen. Nah, ini pendukung saya berikutnya adalah juga itulah sebenarnya ilmu dulu. Kalau dipikir-pikir kita sebenarnya ilmu dulu sebelum kita terjun ke aplikasi sebenarnya. Jadi kalau saya pikir kalau dulu saya mengambil ilmu mungkin saya belum sampai sekarang belum mulai. Jadi entah mungkin baiknya juga memulai dulu baru dapat ilmu. Nah, ini di tahun 2019 ini dari dinas saya juga dapat kesempatan untuk belajar di budidaya
di Belingi ya, ada apa namanya balai air tak balai ya balai untuk benih, itu yang disupport oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dari dinas. Jadi itu dari pengalaman saya, memang harus belajar dari orang yang benar, dari narasumber yang benar, tepat dan terpercaya gitu. Kemudian saya juga alhamdulillah waktu itu juga sempat mau belajar, tapi waktu itu mau belajar karena ada sesuatu hal saya harus pergi ke Malaysia, akhirnya saya nggak jadi pergi ke Sukabumi. Saya udah sampai Bandung, tapi akhirnya karena saya harus pergi ke Malaysia saya nggak jadi. Tapi setelah itu saya dibagi sharing ilmu oleh bapak-bapak yang sudah pergi, yang dari Blitar banyak pergi ke sana, ke mana, ke Sukabumi, dan saya dapat ilmu dari mereka. Nah ini faktor kesuksesan lain yang BioVox adalah peralatan yang peralatan tambahan ya. Jadi kalau perbedaannya dulu dengan yang bukan BioVox itu sebetulnya ada dua, yang paling utama itu adalah pompa udara, penghasil udara, yang ini yang harus diperhatikan adalah juga yang high flow. Terus kemudian backup generator yang standby unit, ini yang penting sekali. Yang berbeda dengan budidaya yang lainnya. Ini yang dua hal ini yang tambahan. Nah, kemudian juga peralatan, pemilihan peralatan itu penting sekali ya. Ketersediaan kebutuhan udara selama budidaya sistem BioVox ini adalah vital. Ini saya tadi baru tahu dari Pak Adi kalau misalkan tadi katanya satu titik aerasi itu harus 30 liter udara per menit, padahal saya selama ini masih berpatokan pada 10 liter udara per menit untuk satu titik. Sekarang kok ada 30. Nah, ini saya harus belajar lagi dari Pak Adi. Perbedaannya bagaimana nih? Karena sementara saya memakai sekarang ini masih 10 liter, mungkin harus untuk selanjutnya mungkin kalau untuk pengembangan ke yang lebih besar lagi, saya harus memakai yang bukan ini apa alat ini lagi, seperti saya pakai aerator, mungkin pakai apa namanya supercharge, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kepada kawan-kawan yang ingin belajar apa ingin memulai, itu harus benar-benar itu mempertimbangkan pemilihan alat yang benar, terutama pompa udara itu yang harus mengeluarkan. Jadi saya sebut di situ adalah minimal 10 liter udara per menit. Pastikan berapa total titik untuk seluruh kolam kita. Jadi misalkan ada bikin satu kolam diameter 3 yang isinya 8 titik ya. 8 titik untuk misalkan dari saya berpatokan 10 itu harus 80. Kalau saya sekarang ada katakanlah misalkan ada 10, saya harus memikirkan ada harus ada 800 liter udara per menit kan gitu. 8 kali 10 kali 10 gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ya untuk teman-teman yang mau budidaya siap-siap untuk apa investasi awal di kedua alat itu, jadi genset dan alat aerator ini. Nah, dan kemudian sebelum membeli juga harus mungkin berhati-hati untuk memilih peralatan pompa itu, karena biasanya yang disebutkan di pompanya itu misalkan 10 liter udara misalkan LP misalkan ya, sebutlah namanya LP 60 gitu. Itu sebenarnya 60 liter udara per menit. Itu harus dilihat dulu grafiknya antara tekanan dengan output keluarannya gitu loh. Karena kadang-kadang 60 liter udara itu enggak sampai 1 meter dia. Kan kita kalau BioVox di sini saya kedalaman airnya itu 1 meter. Jadi hidrostatik pressure-nya itu harus melawan untuk 1 meter itu gitu loh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ini genset seperti disebutkan di atas ya, harus tersedia 100% availability. Jadi dalam keadaan apapun kita harus siap untuk menyalakan genset ini. Kalau misalkan saya pakai masih sistem pakai yang listrik semuanya, enggak tadi kata Pak Adi ada pakai angin atau pakai energi yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini pendukung lain yang suksesnya adalah ini sebetulnya adanya support daripada lab ya. Kalau di sini saya ngambil ini ada yang bagus sekali di Blitar nih ya. Mungkin sebagai percontohan ini ketersediaan mobil laboratorium ya dengan layanan cepat dan memuaskan. Labnya misalkan saya mau Pak, saya mau besok saya minta dicek kualitas airnya langsung besok pagi-pagi mereka sudah datang.
dengan semua peralatannya dan semua hasilnya pun sudah komplit dan apa-apa saja tindak yang harus kita tindak lanjuti itu. Apalagi terutama saya kan masih banyak belajar gitu kan. Itu kemudian ini slide yang terakhir. Jadi tahap 3 ya, saya kemudian tahun 2020 itu saya sudah mulai dengan apa namanya penambahan 6 unit kolam lagi dengan diameter 4 meter, insya Allah minta doanya dengan tidak ada penambahan volume resapan lagi yang sebelumnya seperti sebelumnya itu, jadi total jumlah kolamnya ada 17 unit dan diameter 4 diameter 4 nya ada 10 ya, dan tambah dengan 2 unit resapan dengan biofloc teknologi pada kepadatan pada 100 ekor per meter kubik plus protein pakan yang 25-27% yang saya gunakan. Berat ikan dipanen pada saat itu adalah 200 sampai 250 gram, maka carrying capacity saya, kalau saya sebelumnya carrying capacity aja lah, saya jadi meningkat gitu. Karena sebelumnya saya rendah, sekarang sudah meningkat. Sekarang saya harus menghitung berapa yang harus saya gunakan untuk lahan yang ada di tempat saya. Gitu. Saya nggak bisa menggunakan lahan sebanyak-banyaknya kalau misalnya hasilnya tidak maksimum. Jadi dengan carrying capacity untuk yang tadinya 6 kolam yang saya gunakan bukan untuk biofloc, sekarang berkisar antara 838 kg sampai 895 dengan perbedaan FCR yang 1,2 dan FCR 1,1. Kemudian satu unit diameter 2 juga sudah meningkat jadi 59 kg dan 68 kg dengan FCR masing-masing 1,2 dan 1,1. Kemudian 10 unit kolam diameter 4 itu sampai sudah mencapai 2,3 ton dengan FCR 1,2 sampai FCR 1,1. Jadi kalau net profit total ya kalau misalkan itu adalah 3,1 juta total juta rupiah per siklus untuk FCR 1,2 dan 4,9 juta rupiah untuk per siklus untuk FCR 1,1. Saya harus buat seperti ini karena FCR ini nggak selalu sama, selalu berbeda-beda. Kadang-kadang FCR saya dapat 1, 0,9 juga saya dapat pernah, tapi di satu lain kesempatan saya mendapatkan 0,2. Jadi harus mempunyai apa range seperti itu. Jadi kemudian pemanfaatan lahan ya di tempat saya itu adalah saya hitung dengan dinilai dengan sisi rupiah itu 1 meter perseginya itu 8.900 rupiah untuk FCR 1,2 dan 14.000 untuk FCR 1,1. Nah, inilah indikasi. Kemudian indikasi ini, nah ini keberhasilan biofloc yang pertama itu adalah saya hemat makan, betul itu. Jadi panen waktu itu saya yang panen yang pertama kali itu rata-rata antara 200 sampai 350 gram per ekor. Pakan menggunakan pelet yang menghabiskan total 136 kilo, tetapi saya dua, yang satu protein yang tinggi, satu lagi protein yang rendah. Yang protein yang tinggi saya gunakan pakan lele, Comfit SPLA 12, mungkin bapak-bapak yang sudah terkenal dengan lele itu SPLA 12, ya itu bobotnya waktu itu saya dimasukkan ke dalam kolam 49 kilo, kemudian matahari sakti GP2 protein kasarnya 26-28 itu sudah termasuk rendah. Seberat 87 kilo, malah saya pakan. Tambahan asupannya, nah ini juga saya asupan seperti tambahan dengan probiotik, apa biolakto, kemudian ada pencernaan untuk seperti biolakto tadi ya, maaf. Kemudian amino liquid, kemudian ada tambahan vita liquid. Nah ini yang saya peroleh FCR-nya itu kurang lebih 1, kalau dihitung itu 0,97. Ya jangka waktunya, tapi hanya jangka waktunya, mesti orang namanya kok 6 bulan gitu. Nah ini sebetulnya, karena waktu itu saya masih belajar dan kemudian masih mengikuti arahan daripada apa namanya. Waktunya 1 menit lagi, Pak Jogi. Oke, jadi beberapa keuntungan daripada keberhasilan adalah indikasinya juga hemat air. Jadi air yang tadinya saya buang ke perairan, sekarang saya sudah tidak ada lagi resapan yang mengambang menambah membludak itu tidak ada lagi. Nah, saya cepatkan saja. Kemudian yang ketiganya tingkat kehidupan. Tingkat kehidupan seperti Pak Adi bilang tadi, sebetulnya yang menjadi masalah seperti juga Pak Subaki tadi yang sudah memberikan apa namanya
kontribusi dari benih yang sebutkan tadi adalah karena benih biasanya gitu. Benih harus kita pada saat transportasi ini yang harus benar-benar kita kita harus punya seperti macam karantina. Dan kemudian juga ketidakpahaman soal benihnya ini yang perlu diperhatikan. Tapi kalau kehidupan setelah itu SF-nya sangat tinggi. Saya boleh katakan itu 95%. Kemudian keberhasilan keempat seperti tadi disebutkan itu hemat lahan. Jadi dari situ saya mendapat keuntungan 95.000 per meter persegi sebelumnya. Kemudian untuk nila saya menjadi 3 kali lipat sebesar 274.000 rupiah per meter persegi. Kemudian ramah lingkungan seperti tadi saya tidak ada masalah lagi dengan pembuangan air karena resap. Saya tidak pernah selama budidaya nila tidak ada hampir tidak boleh dibilang tidak pernah ada pergantian air. Itu saja Pak dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jogi. Yang saya dapat petik dari apa yang dipaparkan oleh Pak Jogi, ternyata bahwa di Bapak pun budidaya sistem bioplok ini cukup menguntungkan gitu ya Pak ya? Iya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ini waktu sudah habis, jadi kami tidak bisa untuk melakukan tanya-jawab ya. Jadi pertanyaan sudah panitia kolektifkan, kemudian nanti akan dijawab oleh para narasumber yang pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa gitu ya. Jadi nanti akan ada melalui chat atau barangkali nanti akan dikirim lewat email. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan ya. Bahwa budidaya sistem bioplok merupakan kegiatan budidaya kesisteman. Sehingga di sini peran berbagai subsistem tentu diperlukan ya. Pertama dari genetik, dalam hal ini benih, kemudian dari nutrisi, dalam hal ini pakan, penyakit, dan lingkungan juga ikut berperan di dalam keberhasilan teknik budidaya bioplok ini. Kemudian yang kedua, budidaya bioplok pada ikan air tawar, terutama ikan nila dan lele, ini menguntungkan dengan persyaratan bahwa semua aspek budidaya ikut mendukung di dalam keberhasilan tersebut. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber, kemudian semua peserta webinar yang telah dengan semangat mengikuti acara dari jam 9 sampai jam 12 tepat ya. Kami memohon maaf apabila di dalam penyampaian kami ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada host. Silakan Ibu. Yes. Ya, terima kasih Bapak Desu. Baik Bapak dan Ibu, para peserta webinar, demikian acara untuk hari ini, untuk pemaparan dan juga tanya-jawab. Kami yakin sekali Bapak dan Ibu masih punya banyak pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa memfasilitasi secara langsung. Karena itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab kemudian oleh para narasumber dan juga para operator kami di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya sebagian sudah dijawab tadi oleh Pak Adi Sucipto ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk sertifikat, Bapak dan Ibu yang sudah mengisi biodata akan mendapatkan e-sertifikat hanya karena keterbatasan per hari itu hanya 100 sertifikat yang akan dikirimkan, maka berikutnya karena lebih dari 100 orang, maka nanti akan dikirimkan link. Jadi Bapak dan Ibu akan memperoleh link untuk memperoleh sertifikat tersebut. Ya. Jadi untuk hari ini, khusus untuk hari ini, hanya dapat diunduh oleh 100 peserta.
untuk berikutnya besok dan seterusnya itu Bapak Ibu akan mendapatkan link di sana. Silakan untuk mengunggah atau apa mendapatkan nanti sertifikatnya tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa seperti tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah webinar pertama dari 5 rangkaian webinar yang kami siapkan. Untuk webinar berikutnya atau seri kedua itu kita akan membahas mengenai penyediaan induk unggul ikan air tawar yang rencananya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 9 sampai 12. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar dan terima kasih untuk segala masukan dan mohon maaf untuk penyelenggaraan webinar kami yang pertama ini mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi baik teknis dan juga mungkin materi dari sumber. Tapi kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Anda sehingga pelayanan yang bisa kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Baik Bapak dan Ibu, demikian webinar yang kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dan kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.